juga nih kan gitu. Ini siapa yang depan lu sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara webinar R. Andi Hagi seri 11. Yang terhormat Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Bapak Muharam Jaya Panguriseng. Yang saya hormati para pembicara hari ini, Ibu Nurlia Sadikin dan Bapak Dadi Abdurrahman. Yang saya hormati moderator hari ini, Bapak Ahmad Taufik. Dan salam sapa hangat untuk Bapak, Ibu, dan teman Hagi yang mengikuti acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Jihan Hardianti Arif, selaku Master of Ceremony pada acara kali ini, mewakili seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman Hagi di acara hari ini. Hari ini, webinar R&D Hagi seri 11 membawa tema Water Resources dan Infrastructure yang akan mendiskusikan bagaimana pemanfaatan dan infrastruktur sumber air itu sendiri, khususnya di Indonesia. Webinar R&D Hagi seri 11 ini juga dapat dilaksanakan berkat dukungan oleh sponsor kita, yaitu Wafif. Wafif merupakan konsultan bidang G&G yang sudah berpengalaman sejak tahun 2008. Jadi, jika Bapak, Ibu, dan teman Hagi ada yang berminat untuk mengerjakan suatu data G&G, boleh langsung ke Wafif Digital Prospecting. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah mengikuti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin membacakan tata tertib terlebih dahulu ya untuk Bapak dan Ibu sekalian. Agar acara dapat berjalan lancar, dimohon para partisipan, Bapak, Ibu, dan teman Hagi sekalian untuk dapat mematikan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung.
Jika terdapat pertanyaan, silakan menggunakan kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, dan juga pertanyaan. Untuk memulai webinar hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu opening speech dari Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, Bapak Muharam Jaya Pangurusan. Kepada Bapak Muharam, dipersilakan. Terima kasih Mbak Jihan, para senior HGI, para pengurus pusat Himpunan Ahli Geofisika, para pengurus wilayah Himpunan Ahli Geofisika, terutama pada hari ini yang menjadi tuan rumah bidang science and technology, terutama juga dan lebih terutama lagi adalah bidang R&D, water resources dan infrastructure yang di kebetulan dikomandani oleh Bapak Dr. Ahmad Taufik, yang kebetulan ini adalah event kedua teman-teman water resources, atau tepatnya adalah event ke-11 dari R&D. Jadi R&D ini adalah salah satu yang paling produktif di HGI untuk menyelenggarakan webinar. Kemudian para narasumber, Bapak Dr. Dadi Abdurrahman dari Institut Teknologi Bandung, Ibu Dr. Nurlia Sadikin dari DJSDA PUPR, kemudian juga tidak lupa kepada Bapak Ahmad Yani Arif, CEO dari PT Wafip atau wakil yang hadir pada hari ini, para anggota HGI yang kami cintai, serta hadirin peserta webinar R&D HGI seri ke-11 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita kembali menyelenggarakan webinar HGI dengan tema penerapan metode geofisika di dalam bidang water resources dan infrastructure. Ini adalah bentuk dari peran serta HGI dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berperan aktif di dalam pembangunan nasional. Tujuan HGI itu termaktub di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga event-event seperti ini selalu didorong atau kami upayakan untuk terselenggara secara rutin. Alhamdulillah, berkat kolaborasi antara semua pengurus HGI dengan kawan-kawan di Special Event HGI, yaitu Pak Riki Hendrawan dan kawan-kawan di Special Event HGI, maka event-event seperti ini akan terus terselenggara untuk Bapak-Ibu semua, para anggota HGI, dan juga Bapak-Bapak yang memang tertarik dengan tema-tema yang diangkat. Hari ini alhamdulillah kita disponsori oleh PT Wafip yang tadi sudah disampaikan profilnya. Alhamdulillah, dan kami ucapkan pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Wafip atas peran sertanya untuk penyelenggaraan event-event seperti ini. Kemudian pada hari ini saya yakin mungkin banyak juga peserta yang hadir yang belum mengenal HGI secara masif. Silahkan bergabung dengan HGI, karena di HGI itu kita bukan hanya mengakomodir satu segmen, tetapi semua segmen yang dimasuki oleh para geofisikis itu wadahnya adalah HGI. Jadi kalau di situ ada bidang oil and gas, ada bidang mining, dan juga nanti kita berharap bahwa peran serta dari kawan-kawan water resources dan infrastructure itu bisa diwujudkan dalam keikutsertaannya menjadi anggota HGI. Saya tertarik bahwa hari ini kita khusus infrastructure ya, water resources terutama. Saya dulu memilih jurusan teknik geofisika itu salah satunya karena saya punya kakak yang teknik sipil yang meminta saya karena tujuannya dalam untuk infrastruktur.
Waktu itu yang terbayang oleh saya adalah bahwa memang ke depan UPCC itu akan banyak berperan di dalam infrastruktur, karena seperti itu yang disampaikan oleh Profesor Lili Hendrajaya ketika dulu awal-awal dari pembentukan jurusan teknik geofisika waktu itu. Jadi pada hari ini senang sekali bahwa kita bertemu dengan kawan-kawan di infrastruktur yang merupakan pengguna dari teknologi geofisika di dalam upaya pembangunan nasional, terutama kaitannya dengan infrastruktur. Saya sangat menghargai dan sangat senang bahwa Pak Ahmad Taufik berkenan menjadi ketua untuk bidang infrastruktur, karena beliau tentu saja luas pergaulannya di PUPR terutama, sehingga peran beliau tentu saja akan semakin mendekatkan HAGI dengan para geofisikis ataupun yang tertarik dengan bidang geofisikis yang ada di PUPR. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, kami juga mengajak ke kawan-kawan yang ada di infrastruktur untuk join dan menjadi bagian dari HAGI. Dan ke depan kita juga semakin mengharapkan bahwa penggunaan atau teknologi yang digunakan di infrastruktur itu semakin banyak kita webinarkan, dan tentu saja itu sangat penting, bukan hanya kita yang sudah ada di dunia kerja, tetapi juga bagi mahasiswa dan akademisi yang hadir, karena itu juga membantu para akademisi menjadi wawasan bagi mereka untuk mengajari atau memberikan kuliahnya kepada mahasiswa, dan bagi mahasiswa sendiri semakin luas wawasannya bahwa ternyata geofisika itu bukan hanya bidang industri oil and gas atau industri mining, tetapi ada justru yang sangat penting di dalam peran sertanya dalam pembangunan nasional. Mungkin ke depan saya membayangkan ketika semakin banyak terowongan bawah tanah yang dibangun, maka geofisika di infrastruktur ini semakin dibutuhkan. Kemudian juga dengan banyaknya gedung-gedung tinggi, maka otomatis profil daripada tanah yang menjadi tempat penempatan gedung itu, daya dukung tanahnya akan mungkin akan banyak, semakin banyak memanfaatkan bidang geofisika. Jadi ini senang sekali Pak Ahmad Taufik atas peran sertanya di HAGI, menjadi pengurus inti HAGI, dan itu juga menjadi jembatan HAGI untuk semakin mendekatkan diri kepada bidang infrastruktur. Kemudian minggu depan, masih ada hubungannya dengan water resources, sama-sama bicara air, tepatnya 2 minggu lagi lah, tanggal 6 Oktober itu akan ada webinar tentang meteorologi dan klimatologi, yang kebetulan karena ini kita memasuki musim hujan, saya mengajak Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini untuk bisa juga bergabung 2 minggu ke depan. Nah, untuk itu, supaya Bapak-Ibu selalu terdepan di dalam mendapatkan informasi mengenai event-event HAGI, maka silakan bergabung dengan forum HAGI, ada Telegram HAGI, dan juga ada WhatsApp HAGI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Taufik dan juga kepada para pemateri, para narasumber pada hari ini, dan Wafib yang berperan sebagai sponsor pada hari ini. Mudah-mudahan upaya kita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui webinar ini mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mengikuti webinar ini. Insya Allah akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muharram atas penyampaian opening speech-nya. Selanjutnya mari kita beranjak ke acara selanjutnya. Mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh para Bapak, Ibu, dan juga teman-teman HAGI. Sebelum itu, karena pagi hari ini kita akan dimoderatori oleh salah satu moderator pendamping kita, saya akan mengenalkan beliau terlebih dahulu, yaitu Bapak Ahmad Taufik. Mohon dibantu untuk
ditampilkan CV beliau. Oke, baik. Bapak Ahmad Taufik, Bapak Dr. Ahmad Taufik merupakan Kepala Balai Air Tanah Kementerian PUPR, lahir di Temanggung pada tahun 1980. Beliau merupakan doktor lulusan Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung dan juga mendapat gelar PhD dari Kumamoto University di bidang Earth and Environmental Science. Beliau memiliki banyak aktivitas saintifik seperti menjadi reviewer, kemudian menjadi chief of editor di berbagai jurnal dan juga publikasi. Kemudian beliau juga aktif di berbagai asosiasi profesional, antara lain HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, kemudian Himpunan Hidrogeologi Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, dan lainnya. Beliau memiliki banyak aktivitas sosial, jadi beliau juga sering aktif di aktivitas sosial dan memiliki banyak publikasi semenjak beliau mungkin menjadi mahasiswa hingga menjadi profesional saat ini. Oke, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita sambut Bapak Ahmad Taufik. Selamat pagi, Pak Ate, panggilan beliau. Selamat pagi, Mbak Jihan, yang pagi ini cantik sekali ini. Terima kasih, Pak Ate juga terlihat keren hari ini. Apa kabar, Pak? Semoga sehat-sehat di masa pandemi ini, kita masih pandemi ya. Sehat-sehat. Oke, baik. Baik, silakan Bapak untuk dipimpin jalannya diskusi kita pada hari ini. Oke, terima kasih, Mbak Jihan. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian peserta webinar seri 11 dari HAGI. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul. Ini saya lihat ada 231 peserta dan ada sekitar 10-15 orang di YouTube. Jadi kurang lebih hampir 250 orang ada di menyaksikan acara webinar ini. Bapak-Ibu bisa bayangkan kalau kita di hotel ini udah penuh ini. Ballroom yang besar itu udah penuh dan butuh berapa biaya untuk mengadakan ini. Hari ini kita beruntung di era pandemi kita bisa melakukan webinar-webinar. Salah satunya hari ini kita webinar bidang water resources dan infrastruktur. Ini adalah bidang baru di HAGI seperti Pak Ketua sampaikan. Dan saya ini baru pertama kali bergabung dalam kepengurusan dan kami laporkan Pak Ketum, kita banyak sekali berinteraksi. Bidang keahlian geofisik ini banyak berinteraksi dengan bidang-bidang infrastruktur di PUPR dan saya pikir pasti juga di bidang infrastruktur yang lain di pelabuhan, di BUMN dan beberapa sebagai BUMN karya yang melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan infrastruktur. Itu testimoni banget saya pribadi dan mungkin ada nih rekan kami Ibu Nurlia Sadikin itu akan menceritakan banyak bagaimana pekerjaan-pekerjaan kami itu mostly garda terdepan adalah geofisik untuk melakukan investigasi. Garda terdepan, Pak, itu sudah satu level bisa dikatakan sama teman-teman sivil. Kalau mereka berangkat ke lapangan, geologis, geofisik, civil engineering itu sudah kolaborasi yang hampir dekat di bidang infrastruktur. Dan juga apalagi di sumber daya air. Nah hari ini, bagus sekalian, kita akan mendengarkan dua paparan dari sumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nurlia Sadikin. Selamat pagi, Bu Nurlia, sudah hadir. Bapak Ahmad Taufik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, siap sudah hadir, Bapak. Baik, terima kasih, Bu, sudah berkenan hadir. Hari ini Bu Nurlia akan menyampaikan geofisika aplikasi bidang infrastruktur, terutama bidang sumber daya air. Nanti beliau akan banyak menceritakan ke sana dan experience-nya. Sebelumnya saya sampaikan dulu sedikit di daftar riwayat hidup beliau atau CV beliau. Ibu Dr. Nurlia Sadikin, SSC MT. Beliau lahir di Bandung. Beliau saat ini adalah prekayasa ahli madya di Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air Dirjen SDA Kementerian PUPR. Pendidikan beliau S1 di teknik S1 di geofisika, sekarang mungkin sudah jadi teknik geofisika, S2 di teknik geologi, S3 di Kyoto University Jepang. Tanpa menunggu lama waktu, mari saya persilahkan yang pertama sumber pertama Ibu Nurlia Sadikin, habis itu nanti kita ke pembicara kedua Mas Dadi Abdurrahman. Kepada Ibu Nurlia saya persilahkan.
Baik, terima kasih Pak Moderator, izin share kawan-kawan semua. Sudah terlihat ya? Benar-benar sudah ya? Sudah, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin saya sampaikan dulu pertama ke teman-teman di HAGI, Pak Presiden HAGI, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kemarin memang Bapak Ate ya, kita yang membutuhkan Pak Moderator ini Pak Ate nih. Betul Bapak di PUPR beliau sangat terkenal, Pak Kepala Balai satu ini, Pak Ate ini. Jadi ya kita diminta men-sharing kan ya Pak, jadi ini sifatnya tidak, karena kalau metode geofisika pasti teman-teman di HAGI ini udah jauh lebih mumpuni lah gitu. Tapi kami sharing saja yang dilakukan di PUPR, utamanya di Dirjen Sumber Daya Air ini seperti apa. Sebetulnya kalau kita berbalik ke belakang ini, karena kami itu sebenarnya dulu badan litbang Bapak, tapi karena seperti yang mungkin kawan-kawan yang di pemerintahan sih familiar ya, kenapa tiba-tiba badan litbang ini menghilang, berpindah kewenangan mungkin ya Bapak ya namanya. Jadi kita yang di pemerintahan PUPR ini bergabung dengan Dirjen Sumber Daya Air. Beberapa memang dalam satu tahun terakhir ini teman-teman geofisika seperti yang sudah disampaikan betul, tetap menjadi garda depan dari kementerian. Karena jika kita akan melakukan perencanaan bangunan, pasti teman-teman geofisik ini akan berbarengan dengan teman-teman geologi disuruh turun-turun. Memang bekalnya nanti dari teman-teman sipil. Biasanya teman-teman sipil akan men-sharing apa saja yang diperlukan di lapangan. Dan itu yang akan kami jalankan di lapangan. Sudah ada titik mana yang harus diperiksa, sudah ada wilayah yang diperiksa. Di sana nanti di lapangan baru kita berkolaborasi dengan tim geologi. Kembali ke kantor, kita berkolaborasi dengan tim sipil. Kadang-kadang ada beberapa keahlian lagi ya, yaitu misalnya geodesi, itu kawan-kawan geodesi juga untuk pemetaannya, untuk lidar, untuk apa sih apa namanya pencitraan udara itu ya, itu juga teman-teman di sana berperan. Oke, mungkin kita masuk untuk mempersingkat waktu juga, mungkin waktunya sekitar 30 menitan ya Bapak ya, sampai 45 menit lah, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Jadi outline yang kami sampaikan, ini ada gambaran umum, nanti masuk ke metode geofisikanya yang ada di pembangunan infrastruktur sumber daya air. Terus kita ada dua kasus yang mungkin saya tampilkan, tapi sebetulnya nanti sambil berjalan akan ada kasus-kasus lain yang tidak kita tampilkan. Itu memang sebenarnya banyak sekali, jadi dalam waktu 45 menit ini kayaknya banyak yang tidak tersampaikan sebetulnya. Kemudian kita masuk ke kesimpulan umum dari penerapan geofisika ini. Kita masuk ke gambaran umum, jadi mungkin teman-teman sudah familiar lah untuk apa metode geofisika ini kita lakukan. Jadi kita melihat bawah permukaan. Jadi seperti yang disampaikan Pak Presiden tadi, Pak Muharram Jaya, betul kami biasanya memang harus menentukan nantinya teman-teman sipil itu membuat fondasi bangunan infrastruktur ini mau seberapa dalam dan seperti apa sebetulnya bangunannya. Misalnya ada diperlukan adanya modifikasi-modifikasi terhadap bentuk fondasi, karena ternyata di sana kita menemukan teman-teman geofisik dan geologi ini menemukan di bawahnya misalnya permukaan airnya dangkal, permukaan air tanahnya itu dangkal, itu kan harus seperti apa, apakah airnya dialihkan atau airnya dimanfaatkan, nah itu kita tidak tahu. Tapi yang jelas air ini kan sebenarnya bisa menjadi lawan, bisa menjadi kawan, kalau teman-teman yang mengenal istilah api itu menjadi kawan dan lawan. Air pun sama seperti itu. Jadi kalau air menjadi lawan, ini adalah nanti menjadi tugas teman-teman teknik sipil, seperti apa yang harus didesain terhadap bangunan dari infrastruktur ini. Nah, biasanya teman-teman sipil ini memang disebutnya ya, mungkin keahliannya adalah geoteknik. Jadi teman-teman geoteknik inilah yang nanti akan melakukan perhitungan-perhitungan daya dukung, perhitungan-perhitungan nanti terhadap kegempaan, keamanannya seperti apa gitu. Karena mungkin tadi Pak Ate sudah menjelaskan bahwa saya dari geofisika, sebenarnya saya lebih ke seismik. Tapi yang kita lakukan sebagai geofisika adalah lebih ke pengolahan data dan menghasilkan hasil data. Itu belum berbunyi gitu.
Jadi bagaimanapun juga kita memang adalah pendukung dari teman-teman teknik sipil, tapi teman-teman teknik sipil pun tidak akan bisa bergerak jika kita tidak ada, kita tidak menghasilkan suatu analisis. Nah, itu yang nantinya akan dikolaborasikan. Nanti kita bisa lihat di kasus pertama dengan Manggar, kita waktu itu ada bocoran di sana dan tiba-tiba menjadi adanya amblasan di sana. Itu sangat berbahaya karena apalagi bendungan ini sebenarnya terletak di tengah kota di Balikpapan di Kalimantan Timur. Nah, ini kenapa kita lihat di sebelah kanan, teman-teman mungkin bisa baca juga kenapa diperlukannya pendugaan geofisik. Karena di teman-teman perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan infrastruktur sumber daya air ini, kita perlu adanya data awal. Nah, yang pelaksanaan pun, mungkin kalau saya lebih banyak nanti contohnya di bendungan, karena kita sekarang ini kita sedang ongoing 64 bendungan yang sedang dilaksanakan sampai 2024. Maaf, sebentar. Nah, di perencanaan kita biasanya memang membantu kawan-kawan sipil untuk membuat desain awal dari infrastruktur, kemudian di pelaksanaan itu seperti bendungan itu kan kita memerlukan adanya lapisan-lapisan pemadatan. Nah, itu biasanya dicek oleh kawan-kawan melalui georadar. Aduh, maaf nih. Melalui georadar. Nah, terus di saat OP atau operasi dan pemeliharaan, itu kawan-kawan juga memerlukan untuk memastikan apakah masa layanan itu masih terpenuhi. Nah, jika masa layanan ini tidak terpenuhi, kan ada harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh teman-teman sipil. Misalnya gitu di bangunan-bangunan infrastruktur ini, di bendung, di bendungan itu terlihat adanya retakan. Nah, itu tuh teman-teman sipil harus bisa memutuskan dari data kita. Misalnya kita memberikan ke mereka bahwa hasil tinjauan lapangan memberikan dan hasil pengukuran kita tentu saja ini retakannya sekian dalam, sekian lebar, dan ini nanti kalau semakin besar jelas akan berbahaya. Jadi teman-teman harus segera, teman-teman sipil harus segera bisa memberikan rekomendasinya. Kemudian juga kenapa kita memerlukan pendugaan geofisik ini, karena kami di kementerian memiliki yang namanya rencana strategis. Ini adalah program kerja yang dilalui dari 2020 sampai 2024. Tentu saja yang sebelumnya pun ada, dan nanti 2025 kami harus membuat rencana strategis baru. Kemudian juga di beberapa di dalam program strategis ini nanti kita akan lihat memang ternyata perlu pendugaan geofisik karena bidang-bidang PUPR ini bagaimanapun selalu berhubungan dengan air di bawah permukaan, yang itulah justru pemetaan ya, maupun batu, air, dan tanah ini yang harus kita ketahui kondisinya seperti apa. Kemudian juga ini seperti misalnya di irigasi rawa, mungkin kalau kawan-kawan tidak belum familiar, kami menggunakan geolisik nih, ini Pak Kepala Balai, Pak Ate ini yang familiar dengan geolisik di rawa. Mungkin teman-teman akan mengebayangin, maaf nih saya kalau ada nanti istilah bahasa Sunda keluar. Mungkin teman-teman membayangkan bahwa rawa itu adalah daerah yang banyak air kan, pasti. Tapi pada saat musim panas, air ini entah menghilang kemana sebetulnya. Jadi di sana banyak cracking, apa ya, kalau yang tanah keras itu saya kurang familiar istilahnya, tanah keras yang pecah-pecah gitu kayak sawah itu, itu tidak ada airnya. Dan terutama adalah kalaupun rawa sedang ada airnya, itu airnya asam. Itu tidak bisa digunakan baik untuk air baku, apalagi untuk air baku ya, tidak bisa digunakan. Tapi untuk air penanam padi pun tidak bisa digunakan. Itu akan membunuh padi, sehingga kita perlu mencari air yang segar. Nah, ini yang kawan-kawan dulu oleh Bapak Ate ini menjadi ketuanya untuk mencari air di rawa, walaupun kedalamannya luar biasa ya Pak, lebih hampir 100 meter itu baru ketemu air yang segar ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke, mungkin saya sharing sedikit bahwa kami ada pencapaian pembangunan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ini dari 6 bidang. Jadi ada bendungan dan embung, ini jelas kita sudah mendapat direktif langsung dari Presiden untuk mengerjakan beberapa bendungan dan menghasilkan bendungan-bendungan baru untuk meningkatkan kapasitas tampung
Nanti ini ujungnya juga akan menyentuh masyarakat langsung kepada jaringan irigasi dan air baku. Jadi mudah-mudahan bisa memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan nasional. Mungkin saya tidak akan bacakan, saya mungkin secara garis besar saja tentang capaian pembangunan ini, tapi mungkin kawan-kawan nanti kalau tim panitia menyampaikan share-nya bisa dibaca ya, Bapak-Ibu. Di irigasi rawa, seperti yang sudah kita sampaikan, tadi kita pasti mencari air segar untuk keperluan pertanian dan juga untuk keperluan masyarakat di sana. Karena memang rawa irigasi permukaan ini airnya melimpah. Karena irigasi permukaan, irigasi biasa. Sementara rawa itu kondisinya khusus, jadi memang perlu perlakuan khusus. Untuk di operasi dan pemeliharaan, teman-teman geofisik di sini juga masuk seperti tadi dari masalah layanan bangunan. Jadi ada juga selain itu juga nanti teman-teman biasanya mencari sama air-air bersih di air-air fresh water di beberapa lokasi daerah yang memang di sana masyarakat belum tersentuh oleh selain air hujan. Nah, kemudian ada pengendalian daya rusak air. Di sini kita membuat ada pengendali banjir dan pengaman pantai. Untuk pengendali banjir jelas kita akan membuat beberapa cekdam-cekdam. Ya, ini juga perlu pondasi yang jelas. Berapa dalam pondasinya, berapa lebar bangunannya. Nah, itu kita harus mengetahui kondisi bawah permukaannya. Untuk pengamanan pantai, ini biasanya nanti akan berhubungan dengan kondisi tsunami dari jika ada gempa yang terjadi di pantai tersebut. Ini sudah terjadi kemarin, terakhir kita ke Lampung, ya Krakatau, dua tahun lalu kalau nggak salah itu ada tsunami juga. Kita datang ke sana, lumayan berapa kilometer, lebih dari 10 kilometer pengaman pantainya hancur semua. Tapi masyarakat jadinya yang harusnya bisa terminimalkan lah kerusakannya. Memang rumah-rumah masyarakat masih ada yang rusak, tapi tidak sejauh yang jika pengamanan pantai ini tidak ada. Jadi biasanya nanti teman-teman di pantai, kami ada balai teknik pantai juga di Buleleng, mereka yang akan melakukan perhitungan-perhitungan dipandu oleh kawan-kawan sipil, tapi yang masuk di sana teman-teman geofisika yang berhubungan dengan kegempaan. Dan itu sangat seismik, dan itu juga ada di teman-teman geofisik keahliannya. Kemudian ke air tanah dan air baku, ini nanti kalau saya kurang tepat bicaranya, Bapak Atit bisa meluruskan setelah sesi ini. Tapi ini timnya Bapak Atit ini sekarang bergerak seluruh Indonesia ini. Sibuk luar biasa beliau. Karena harus ada well logging dan geolistik ya, kalau nggak salah ya Pak Atit, ya, di mana di banyak titik, di banyak daerah. Jadi memang kalau nanti kawan-kawan mungkin di sini ada fresh graduate yang bergabung dengan webinar ini, silakan bergabung dengan PUPR, kerjaannya nggak akan selesai. Ada terus, jangan khawatir. Dan untuk ke lapangan, karena sekarang lagi pandemik, ya kita juga agak berhati-hati, tapi pekerjaan harus selesai, masyarakat, output ini harus tetap tersentuh oleh masyarakat langsung, jadi ya kami pasti kerjakan dan insya Allah selesai. Untuk pengendalian lumpur Sidoarjo, ini ada di Surabaya, memang kondisi khusus karena jadi di sana kita punya kantor balai khusus untuk mengendalikan lumpur Sidoarjo. Biasanya kawan-kawan melakukan geolistrik di sana untuk melihat kondisinya dan untuk juga karena setiap tahun tanggulnya harus dinaikkan. Ini selalu turun, masih turun terus sampai dengan tahun ini, sehingga setiap kalau kita mungkin menyebutnya pemeliharaan juga sih. Teman-teman sudah berhasil memindahkan ke Kali Porong, tapi jumlah yang mengisi dari bawah itu masih terus-menerus berjalan. Kemarin sebenarnya ada permintaan untuk georadar, tapi kami agak menahan karena sebetulnya georadar ini kan kalau di tanah lembab agak tidak ada hasilnya gitu. Jadi kita bilang udah lah, pakai geolistrik dulu aja, itu dilihat seperti apa di bawahnya, malah lebih bisa terlihat lapisannya. Seismik belum pernah dilakukan di sini, tapi di geolistrik itu sudah cukup mumpuni untuk saat ini. Jadi teman-teman tetap meninggikan tanggul, kalau nggak salah tahun ini malah mereka harus mulai memperkuat tanggul lagi, dan mereka punya
10 km, sepanjang 10 km itu harus diperkuat. Nah, ini rencana strategis Direktorat Jenderalnya untuk tahun 2020-2024, makanya saya sebut tadi teman-teman fresh graduate untuk bergabung dengan PUPR, jangan khawatir, kerjaannya ada terus. Jadi silahkan, kita punya 5 bidang ini, tapi ini ada targetnya di 2021, ini yang akan nanti, ini sudah bulan Oktober, bulan Desember kita harus segera menyelesaikan semua pekerjaan dan akan dievaluasi oleh Pak Menteri dan paling enggak kalau di kami di Pak Dirjen. Jadi Pak Dirjen nanti pasti karena setiap bulan juga ada rakor kita dan dengan Pak Menteri itu biasanya ada rapim juga dari Pak Dirjen yang hadir di eselon 1 ke atas. Kemudian ini yang harus selesai di 2020. Ini adalah program strategis yang sebenarnya beberapa ada di luar renstra kami. Jadi kita juga mendapatkan tugas-tugas direktif, artinya langsung yang tidak tertera di dalam renstra selama 5 tahun, tapi ada juga tugas-tugas yang langsung dari Pak Menteri untuk dikerjakan. Contohnya kalau yang benua ini memang sudah target, itu sudah masuk ke renstra, masuk ke rencana strategis. Yang pengembangan food estate, mungkin teman-teman bisa baca di sini, di Kalimantan Tengah kita ada kawasan XPLG, mungkin kalau yang bapak-bapak senior, ibu-ibu senior hafal, dulu kita menyebutnya program 1 juta hektar, Bapak-Ibu. Ini kita hidupkan kembali karena memang untuk memenuhi ketahanan pangan. Jadi di Kalimantan Tengah itu sekarang teman-teman sedang mengerjakan jaringan-jaringannya, sedang mengerjakan pemupukannya. Kemarin tim PU turun untuk membuat wadah jaringannya. Jaringan kita buat, kemudian tim pertanian masuk. Jadi kita juga selain bekerja di dalam internal, kita selalu ada kolaborasi dengan kementerian lain. Nah, Bappenas juga ikut di sini memantau. Yang menjadi tantangan adalah karena Kalimantan Tengah ini rawa. Hampir 80-90% kawasannya adalah rawa. Jadi memang perlakuannya khusus, jadi teman-teman itu menggunakan embung-embung kecil. Jadi kita di sana membuat embung, nah ini juga harus tim geofisik harus memastikan juga kalau ada fresh water di bawah itu di kedalaman berapa. Gitu. Memang kadang-kadang kita mendapatkan melalui geofisik itu ada yang ke fresh water di kedalaman sekitar 50-60 meter itu ada. Tapi biasanya tidak, cadangan airnya tidak banyak. Mostly kebanyakan itu berada di atas 100 meter air segarnya. Jadi ya sebetulnya kalau secara ekonomis agak kurang ekonomis, tapi kebutuhan air itu jelas harus dipenuhi. Nah, ini di kawasan Kalimantan Tengah ini untuk food estate digunakan embung-embung kecil yang dapat memutar air dari sungai kemudian masuk ke embung, embung akan mengairi lagi ke jaringan untuk sawahnya, karena sungai itu fresh water di sana. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tanahnya, itu menjadi asam. Nah, jadi ada proses yang namanya leaching di sana. Ada kita harus membuang dulu racun dari tanahnya, kemudian selesai leaching ini, air yang sudah asam ini kita putarkan lagi ke sungai. Nah, ini tahun ini baru selesai jaringannya, mudah-mudahan tahun depan saat penanaman sudah bisa lebih baik. Jadi kawan-kawan di sana memang hanya bisa bertanam satu kali di musim hujan, karena itu airnya air hujan kan termasuk fresh water ya, termasuk air yang bagus untuk penanaman. Mudah-mudahan dengan konsep ini teman-teman di sana bisa paling enggak 2 kali tanam. Karena kalau diirigasi permukaan itu luar biasa Bapak Ibu, kita bisa 3 kali tanam. Jadi terus setelah 3 kali tanam, 1 kali tanam pun itu bisa langsung apa ya, panen raya gitu ya kalau kita menyebutnya. Tapi kalau di rawa itu belum tentu dalam 3 kali panen bisa panen raya. Jadi paling enggak bisa memenuhi kebutuhan dari para petani sendiri, itu sudah sangat baik. Nah, kemudian kita juga ada dukungan kawasan industri Batang. Ini kita di sana menyediakan air bakunya dan pembangunan drainase untuk pariwisata juga masuk ke kami. Karena intinya penyediaan air ya pasti masuk ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Terus ada juga ini beberapa strategi lain, program strategi lainnya termasuk dengan bencana. Kalau bencana memang
tim kita sudah langsung punya koordinatornya dan harus langsung bergerak turun ke lapangan. Nah, kita masuk ke metode geofisikanya. Ini seperti yang kita sampaikan, beberapa metode geofisika itu dilakukan di Kementerian PUPR, utamanya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Tersedia 9 metode. Mungkin nanti kalau teman Bapak-Ibu sekalian bisa sharing ada metode lain selain dari 9 ini, silahkan. Di kita ada 9 ini, walaupun dari 9 ini sebenarnya tidak terguna, jarang. Ada yang jarang digunakan di kita. Tapi kemungkinan besar sebenarnya di bidang, misalnya Bina Marga, jalan dan jembatan, atau di Cipta Karya yang tentang terkait dengan perumahan, mungkin mereka menggunakan. Nah, mungkin kawan-kawan juga kalau bisa sharing selain dari SDA, mungkin nanti ini teman-teman dari HAGI bisa mengundang teman-teman dari CK dan PM juga mungkin untuk melihat, apalagi kalau mereka konstruksi terowongan itu kayaknya masif sekali ya. Walaupun kita juga sebenarnya di bendungan ada, Bapak Ate ini termasuk salah satu ahli itu terowongan, karena di bendungan itu kita harus melakukan membuat pengelak. Jadi pengelak ini untuk air saat kita pembangunan ya harus dibuat terowongan. Nah, ini salah satu terowongan, ini salah satu yang sangat penting, bagian penting dari bendungan, yang di awal pembangunan bendungan kita pasti melakukan membuat terowongan. Nah, ini kenapa metode geofisika kita lakukan, karena kita melakukan pemetaan bawah permukaan, ini untuk mendukung adanya nanti desain infrastruktur yang dilakukan oleh teman-teman geoteknik. Kemudian juga kenapa sih si geofisik ini penting sekali, yaitu untuk melihat bawah permukaan yang tidak terlihat. Karena kan di bawah tuh kita nggak bisa tahu airnya di mana posisinya, apakah dangkal atau dalam. Kemudian di bawah air ini seperti apa sih lapisan tanahnya. Karena apalagi terkait untuk bendungan, kita perlu untuk mendapatkan fondasi keras. Kan fondasi keras, tanah keras mungkin ya. Jadi di bawahnya tuh batu kerasnya tuh kita harus dapat. Itu untuk berdirinya pondasi dari bendungan tersebut. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian juga sebagai early warning, ini yang nanti kita gambarkan di kasus kawan-kawan itu turun ke Manggar karena memang di sana sudah ada bocoran. Jadi sudah ada laporan dari kawan-kawan di Manggar, terjadi beberapa bocoran di beberapa titik di dekat pipanya mereka. Nah, sehingga teman-teman geofisik ya panggil ke sana. Kita melakukan georadar untuk melihat posisi, sebenarnya yang kita cari pipanya, tapi ternyata kok karena sudah lembab, seperti biasa kelemahannya georadar adalah begitu ketemu air semua blur ke bawahnya ya, yang di bawah air kita lihat, kita cuma bisa dapat kanan kirinya yang membedakan tanah lembab dan tidak lembab. Nah, ini kalau kita hubungkan pendidikan geoteknik dan geofisika itu apa saja sih yang digunakan metodenya saat teman-teman geoteknik sedang melakukan desain, perencanaan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan juga monitoring. Jadi saat menentukan lokasi, metode apa saja yang digunakan, kemudian menentukan masa layanannya, metode apa saja yang digunakan. Jadi semuanya ini sebenarnya hampir terpakai, walaupun yang seperti saya sebut tadi, ada yang jarang digunakan. Yang paling, ya, mungkin kita bisa lihat, jangan lupa ke sana, kita akan masuk ke kriterianya. Jadi memang kenapa metode ini dipilih, salah satu keunggulan geofisika adalah karena tidak merusak, mungkin kecuali well logging ya, kalau well logging kan memang kita harus ngebor. Tapi untuk yang lain seperti georadar, seismiknya nanti teman-teman ada yang namanya MASW, itu kan sangat friendly lingkungan gitu dan tidak merusak, namanya non-destructive methods. Nah, ini sangat direkomendasikan untuk selalu dilakukan semua metode-metode yang tidak merusak, apalagi kalau bangunan-bangunan infrastruktur PU yang terkait dengan SDA ini kan sebenarnya masif. Kalau kita melakukan satu pengeboran saja itu bisa berakibatnya luar biasa lah. Khusus apalagi untuk bendungan, kita punya komite khusus, punya bapak-bapak, ibu-ibu yang merupakan para ahli bendungan. Dari beliau-beliau inilah kita boleh mendapatkan izin di mana dan apakah iya boleh diadakannya
pengeboran jika memang terjadi sesuatu yang kita anggap ini ada hal yang salah, bukan hal yang salah, ada hal yang tidak pas gitu pada bendungan tersebut gitu kan. Jadi itu juga proses monitoring ini juga memerlukan selain secara teknis kita memerlukan perizinan manajerial yang mumet lah gitu. Makanya kenapa geofisik ini diperlukan sekali, karena setiap tahun sebetulnya program itu ada, kita harus memonitoring sekian bendungan di Indonesia terkait dengan masalah layanan mereka dan kondisinya. Karena beberapa ada yang seperti di Cituduhur, kita pernah lakukan hammer test di sana, karena di terowongannya itu ada bocoran. Jadi kita harus mengumpulkan data dulu terkait dengan bocoran ini, dilihat levelnya. Apakah ini masih aman? Ada bocoran, tapi aman. Ada bocoran, apakah ini sudah harus waspada atau ada bocoran ya? Tapi setiap bocoran ini harus dipantau dan harus diklasifikasikan masuk ke kondisi status apa. Jadi yang namanya bendungan itu mungkin teman-teman juga familiar. Sebetulnya bangunannya bendungan itu boleh bocor, tapi yaitu dilarang membahayakan. Nah itu yang kita jaga di situ. Mungkin nanti teman-teman bisa baca lah ya kalau ini. Nah ini metode geofisika yang sebenarnya dari 9 tadi itu, mana sih yang sering kita gunakan dan mana yang jarang. Jadi yang nomor 5-9 ini sebenarnya jarang sekali kita gunakan. Paling familiar kita dengan 1 dengan paling sering itu 1-4. Tapi 5-9 ini bukan berarti tidak digunakan ya, karena jarang saja. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kalau dianggap geomagnet atau gravitasi lah, paling tidak dua hal ini, dua metode ini ternyata bisa membantu quick scan ya, kita nyebutnya quick scan ini apa, kondisi bangunan ini untuk memberikan rekomendasi cepat terhadap teman-teman teknik sipil, itu bisa silakan digunakan. Tapi untuk sementara ini memang 1, 2, 3, 4 ini yang kita umum digunakan di bangunan sumber daya air. Mungkin kita nanti masuk sekilas saja, Bapak Ibu pasti sudah familiar sekali kan dengan metode-metode ini. Ini adalah metode untuk seismik pasif, ada alat ukurnya, kemudian apa saja kelengkapannya. Nah, ini nanti hasilnya, ini yang kita interpretasikan. Sebenarnya nanti gelombang P ini, gelombang S ini apa artinya? Nah ini yang nanti kita sodorkan ke teman-teman sipil gitu. Jadi dua permukaan ini berdasarkan hasil ini adalah ini begini, litologinya ini. Karena kita ada pasti ada ini kan, ada acuannya kan. Kalau gelombang P ini hasilnya sekian, itu masuk ke kategori tanah seperti apa. Nah, ini yang teman-teman lakukan di lapangan dari geofisik. Kita biasanya perlu panduan dari geologi memang, karena teman-teman geologi biasanya secara visual saja sudah bisa menebak ini ada apa. Teman-teman geofisik itu kita harus menggunakan alat, tapi dengan pengalaman di lapangan biasanya nanti kita bisa sih ketularan sama teman-teman geologi, jadi cenayang juga ya Bapak Ate ya. Tapi untuk ke sipil biasanya itu butuh ada keilmuan baru, walaupun kita tetap bisa mendukung mereka dan kita juga udah bisa mulailah mengikut menganalisis. Analisis awal. Jadi nanti teman-teman sipil yang akan mengemas lengkap, tapi kita sudah bisa menebak awal di lapangan. Karena kadang-kadang ada situasi khusus kita di mana harus lapor langsung segera setelah pengukuran. Nah, seperti yang di Manggar itu kami harus lapor per 8 jam, karena pada hari kelima kami di sana ternyata si bocorannya sudah membawa butiran. Nah ini yang sangat dikhawatirkan, karena bocoran membawa butiran ini biasanya nanti akan mengarah ke adanya runtuhan. Apalagi dengan situasi Manggar ini di tengah kota, itu udah terlalu bahaya. Oke, nah terus ini metode seismik pasif, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk resistivity, ini juga banyak digunakan. Ini yang paling apa ya, kalau kita jualan tuh ini paling laris sih dari metode ini, memang luar biasa. Karena memang mungkin kan lebih mudah ya kawan-kawan membawa alatnya, terus ini juga kita tidak merusak apa-apa gitu, karena kalau di bendungan yang beton pun teman-teman kan nggak nancepin langsung ke aspalnya gitu, tapi kita
pakai alat lain gitu, ada apa sih, ada yang untuk nancepin apa itu elektrodanya. Jadi itu bisa di itulah bisa dimodifikasi lah dengan teman-teman di lapangan seperti apa. Kemudian juga ini resistivity masih, terus konfigurasi apa yang digunakan ini tergantung di lapangan nanti. Walaupun biasanya kita setelah teman-teman sipil memberikan gambaran situasi di sana seperti ini, targetnya seperti ini, teman-teman dari lapangan harus membawa hasil apa saja. Itu biasanya kita akan bergabung dulu dengan teman, sebelum berangkat itu ya kita konsepkan dulu di sana seperti apa yang akan kita lakukan. Dan nanti di sana bagian mana saja. Jadi teman-teman itu sudah punya layoutnya dulu biasanya. Layout mana saja, bagian mana yang harus kita periksa, dengan cara apa yang kita periksa. Dan di sana nanti misalnya ada 2 tim yang bergerak, 3 tim yang bergerak, masing-masing tim itu sudah punya tanggung jawab masing-masing. Itu nanti tiap malam kita akan adakan analisis pendahuluan. Seperti apa hasilnya, dan itu yang kita laporkan ke kantor. Nah, ini metode resistivity-nya dari masing-masing sesuai dengan kebutuhan target kita, nanti metode apa yang dipilih. Kemudian, ya, resistivity mungkin teman-teman sudah familiar, kita masuk ke well-logging, ini juga beberapa sekarang sudah mulai dilakukan, tapi sebenarnya sebelum well-logging biasanya akan dilakukan georadar, karena kita tidak bisa melakukan pengeboran secara sembarangan di infrastruktur sumber daya air ini. Jadi biasanya pakai georadar dulu, kita coba untuk cek bagian mana yang sebaiknya nanti harus dilakukan pengeboran. Khusus untuk bendung dan bendungan, biasanya kita sudah punya piezometer. Itu adalah instrumentasi wajib yang di bendungan harus ada, itu piezometer dan Finop. Jadi dari 2 ini biasanya kita sudah punya hasil, sudah punya data yang memang dibaca oleh teman-teman di lapangan berkala lah. Ada yang seminggu sekali, ada yang tiap hari. Kalau piezometer baiknya tiap hari memang. Kalau Finop mungkin masih bisa seminggu sekali. Itu harus dicek berkala dan dilaporkan juga ke kita. Karena jika ada anomali, itu yang nanti teman-teman akan bergerak untuk di radarnya. Biasanya geologis juga turun, tapi di lereng-lerengnya yang adalah tanah. Ini permukaan yang beton atau aspal, itu biasanya georadar turun di situ. Jadi sebetulnya memang metode ini bisa saling melengkapi ya, tidak bersaing gitu si metode ini tuh. Jadi kita saling melengkapi satu sama lain, itu akan menghasilkan suatu analisis yang komprehensif terhadap laporan dari teman-teman teknik sipil. Dan teman-teman teknik sipil pun akan lebih dipermudah lagi jika analisis teman-teman geofisik dan geologi ini lengkap gitu, hasil-hasil dari lapangan ini. Oke, terus kita masih di well logging, teman-teman nanti bisa lihat karena kita, nah ini yang dilakukan untuk GIAT, irigasi air tanah. Untuk air permukaan mungkin memang air berlimpah, tapi di rawa juga kita ada program GIAT juga. Walaupun ya tadi seperti kita ceritakan, kedalaman airnya biasanya di atas 100 memang. Nah, georadar ini termasuk mungkin nomor 2 yang terlaris kali ya kalau kita sampaikan. Karena ini juga termasuk yang non-destruktif dan hasilnya lumayan memberikan gambaran yang jelas terhadap kondisi dari bangunan airnya. Walaupun memang keterbatasannya alat ini kalau kan ala apa ya, bangunan air itu tidak selalu bisa punya lebar misalnya 1 meter, kadang-kadang jalan inspeksi itu cuma 1,5 meter gitu kan, georadar udah nggak bisa masuk. Itu yang harus kita nanti berpikir lagi apa metode apa yang bisa dilakukan di sana, karena kita bagaimanapun tetap harus mengecek bangunan ini kondisinya seperti apa. Pokoknya jangan sampai ada kegagalan bangunan. Nah, itu yang nanti bisa jadi masalah kalau ada kegagalan bangunan yang tiba-tiba gitu. Padahal biasanya kerusakan-kerusakan ini tidak karena tiba-tiba. Jika pembangunan ini dipantau, bangunan air ini dipantau, itu biasanya nanti ada tanda-tandanya. Seperti mungkin kasus Situ Gintung kan itu karena pemantauannya kemarin itu tidak berkala, tiba-tiba sudah jebol. Dan apalagi sebenarnya mungkin teman-teman kalau ada yang familiar, Situ Gintung ini sebenarnya bendungan.
Tapi karena penyebutan secara lokal disebutnya situ, situ, dan situ, akhirnya orang mengasosiasikan situ. Padahal ini adalah bendungan yang jelas perlu OP yang sangat ketat. Jadi kalau sekarang sudah diperbaiki lagi, sudah menjadi bendungan kembali, dan masyarakat juga di situ sudah tidak sedekat dulu lagi, jadi rumah-rumah sudah diatur. Nah, ini georadar kita banyak lakukan juga pada kondisi-kondisi yang memungkinkan ya, karena memang alatnya terbatas, karena ada lebar dan panjang yang diperlukan untuk minimal kita menggunakan metode georadar. Nah, mungkin ini interpretasinya. Peralatan ini juga ya memang yang nomor 3, peralatan ini cukup mahal, memang iya. Kami waktu itu juga membeli alat ini karena ada loan. Kalau tidak ada program loan, kayaknya kita nggak bisa beli juga kalau berdasarkan APBN. Karena luar biasa juga harganya, makanya memang harus dimanfaatkan. Nah, mungkin saya juga sekalian aja mengajak kawan-kawan yang fresh graduate kalau mau bergabung. Sebenarnya peralatan kami banyak, tapi karena penugasan di kementerian ini sifatnya dinamis, seperti Bapak Ate nih, untung sekarang masih di balai teknis ya Bapak ya. Kalau udah masuk ke Jakarta nanti manajerial, mungkin nanti keteknisannya harus segera ditransferkan nih ke kawan-kawan yang lain. Karena dinamis, jadi kadang-kadang yang merupakan operator dari alat itu tuh ditugaskan ke bidang lain atau ke tempat lain, itu sudah harus meninggalkan alat yang dia pegang gitu kan. Nah, ini transfernya kadang-kadang agak terbatas di kita, sehingga beberapa alat kadang-kadang ada yang untuk waktu beberapa lama sempat didiamkan dulu, sampai dengan ada teman-teman yang baru yang fresh graduate masuk dari geofisik baru itu bisa dihidupkan lagi. Paling nggak dari geologi lah yang masih familiar dengan alat ya. Kalau teman-teman dari teknik sipil itu biasanya agak susah untuk memegang alat ini, karena memang mereka dasarnya dari desain, bukan dari operator, bukan dari pemegangan alat gitu. Mungkin itu jadi masalah bersama sih, tapi sejauh ini insya Allah semua masih terlaksana, bisa di handle. Jadi jangan khawatir teman-teman teknik geofisika, tetap ditunggu untuk dapat bergabung dengan PUPR. Nah, kita masuk ke studi kasus seperti yang sudah disampaikan. Bapak Ate, maaf kalau waktunya agak ini saya di cut aja ya. Kemudian, nah ini studi kasus ini adalah di Bendungan Banggar, Kalimantan Timur. Ini teman-teman, sebetulnya foto yang kita lihatkan ini yang teman-teman laksanakan di sana. Jadi kita ngecek di lerengnya, karena lereng ini kita lihat sebentar. Maaf saya jadi agak maju. Nah ini di lereng-lereng sini ini yang teman-teman lakukan georadar. Jadi di sana itu ada rembesan yang terdeteksi oleh kawan-kawan di lapangan di VNOT 1 dan VNOT 2. Di sini rembesannya itu lumayan besar. Di VNOT 1 keluar 10,08 liter per second. Dan selama kami di sana, ini naik terus menjadi 25 liter per second. Di VNOT 2 yang agak jauh dari pipa, ini ada rembesan 20 liter per second. Nah, kemudian ada sembulan juga yang keluar dari VNOT 1 sebelah kanan. Ini kalau kita teknik sipil, melihat air itu kita menghadapnya ke arah aliran, Pak. Jadi sebelah kanan itu ada di sini. Nah, sini di VNOT 1 ini, dekat VNOT 1 ini ada sembulan. Sembulan itu artinya adalah ada air yang sudah keluar yang tidak pada jalurnya. Nah, ini bahaya juga. Karena sembulan ini sebenarnya kalau terus terkikis, itu bisa menimbulkan adanya keruntuhan dari bendungan tersebut. Nah, ini harusnya pipa ini tuh, ini ada pipa PDAM. Jadi Bendungan Banggar ini adalah untuk ketersediaan air baku di Kalimantan Timur. Nah, ini ternyata suatu saat gitu. Ini dulu tuh dia cuman berapa ya? 8 kalau nggak salah, ketinggiannya tuh di elevasi 8, kemudian ditimbun kembali menjadi ke elevasi 13. Jadi ada penambahan 5 meter ini ya, untuk bebannya yang berupa tanah ya lumayan mungkin ya. Karena pipanya sendiri waktu itu oleh kawan-kawan masih tetap pipa asli. Tidak ada pergantian pipa, tidak ada perkuatan pipa. Nah, itu bocor. Kita tidak tahu bocornya di bagian mana, itu yang harus kami deteksi waktu itu. Teman-teman turun, kemudian kita menggeoradar, dan teman-teman yang sipil juga meminta kami untuk tetap
mengolah data dari piezometer dan pinotnya. Jadi, nah ini saat teman-teman ke lapangan itu sebenarnya mereka tidak melihat adanya penurunan atau ambulsan. Ini sebenarnya waktu kita di sana itu kita agak relief juga ya, agak kami nggak panik gitu karena memang nggak ada tanda-tanda penurunan, mungkin masih aman gitu kan. Terus bocoran tuh adanya memang di kaki bendungan yang agak besar. Tapi di kaki bendungan ini memang di bendungan manapun biasanya karena itu adalah daerah lemah antara pertemuan tanah yang asli dengan yang timbunan, itu biasanya memang ada bocoran. Tapi yang dipantau oleh kawan-kawan di lapangan adalah besarnya bocoran ini. Nah, kemudian juga teman-teman ngecek, biasanya kami kalau sudah datang ke suatu lokasi kan kita cek secara umum dulu, semua berjalan. Dari titik satu ke titik lain kita lihat secara visual. Itu teman-teman geologi biasanya masuk di situ. Teman-teman geofisika akan menyiapkan alat untuk di posisi yang sudah kita rencanakan dari kantor. Walaupun nanti ada tidak menutup kemungkinan, begitu teman-teman geologi melihat secara visual, bahwa ada titik lain yang belum dikabari ya dari teman-teman yang pengelola, bahwa ada titik lain yang harus kita cek juga. Itu biasanya nanti bisa bertambah saat kita berada di lapangan. Nah, untuk Vinod 3 dan Vinod 4 ini cukup jauh dari Vinod 1-2. Posisinya tadi di sebelah kiri. Jadi, dan rembesannya pun kecil, 0,3 ini masih ditoleransi. Jadi, kita nggak memanjang ke sana. Kita konsentrasikan di antara Vinod 1 dan Vinod 2. Teman-teman dari Angkatan Laut pun turun waktu itu karena mereka harus melakukan percobaan penutup valve impact-nya. Jadi, sebenarnya dugaan bahwa bocoran itu dari pipa itu sudah dipegang oleh semuanya, sudah diduga di situ. Tapi karena bendungan ini kan itu saya lupa ya pipanya sebesar apa, tapi dua orang tuh bisa masuk ke dalam situ. Nah, jadi dan kalau kita menutup dan membuka intake itu kan tekanan airnya tinggi. Memang diperlukan teman-teman penyelam yang bersertifikasi di sana untuk bisa melakukan itu. Nah, akhirnya dilakukan simulasinya, ada teman-teman penyelam dari Angkatan Laut yang masuk. Kemudian saat pipa ini ditutup, rumah pompa dibuka valve-nya, ternyata bocorannya tuh berhenti. Terutama yang sembulan tuh nggak ngeluarin lagi air. Jadi kita sudah yakin bahwa bocoran ini memang dari pipanya. Kemudian yang menjadi target kita adalah pada posisi pipa mana yang bocor, itu yang harus kita cari. Nah, kita bisa sebenarnya kalau sembulannya sampai berhenti berarti kan kalau enggak apa ya paling di antara V1 V2 atau sepanjang dari V1 V2 ini gitu. Itu makanya dilakukan pengukuran georadar dengan sistem grid. Memang georadar kan pasti sistemnya grid ya. Nah, grid ini tertutup untuk wilayah V1 dan V2. Nah, ini data pengamatan dari teman-teman sipil yang sudah mereka korelasikan untuk piezometer dan rembesannya di Vinod. Kemudian ini yang teman-teman lakukan di lintasan georadarnya, ada 9 lintasan secara grid. Kemudian kita lihat dari hasil analisisnya, ini daerah-daerah yang kita dapatkan anomali. Nah, ini adalah hasil dari teman-teman geofisika. Hasilnya seperti ini kan. Mungkin teman-teman juga familiar nanti untuk geofisik juga seperti ini. Ada hasilnya seperti apa, yang berupa gelombang-gelombang, kemudian seismik juga sama. Hasil-hasil ini harus kita overlay-kan ke denah bendungan. Di sinilah teman-teman sipil memerlukan data kita. Jadi di overlay-kan posisinya sebetulnya di mana bocorannya. Nah, diketahui ini saya lupa, ini kalau nggak salah pipa 4 mereka menyebutnya. Posisi bocoran ada di pipa 4. Dan di sinilah akhirnya karena teman-teman sipil sudah tahu dan ternyata kan tadi kalau dari perhitungan mereka yang sebelumnya, maaf saya balik lagi. Nah, ini dari data pengamatan ini kan ternyata tidak ada hubungannya dengan naik turunnya muka air. Jadi memang betul-betul dari bocoran adanya bocoran pipa gitu, si bocoran air ini terjadi. Maka teman-teman sipil langsung membuat rekomendasi dari hasil ini. Hasilnya apa? Mereka harus menghentikan debit rembesan, mereka harus mengganti pipa konduit. Ini yang jangka pendek, jadi teman-teman di lapangan langsung membuat ada pengelak air. Itu yang harus dilakukan karena jangan sampai stabilitas bendungan ini terganggu. Nah, kemudian untuk nanti jangka panjang,
mereka diminta untuk memindahkan lokasi impact-nya dan mengganti pipa-pipa menjadi baru. Ini izin Bu Nurlia, ya? Waktu 5 menit lagi. Oh, siap ya. Ini gua sudah hampir selesai. Terima kasih, Bu Pati. Nah, ini yang di Manggar. Jadi ternyata hari ketiga kami kembali ke Bandung untuk membuat rekomendasi, di sana akhirnya runtuh juga. Untungnya kecil, dan ini langsung diambil tindakan tadi, memindahkan intake-nya dulu oleh kawan-kawan di lapangan. Ini seperti ini, mereka pindahkan intake-nya yang awalnya dari sini, mereka pindahkan ke sisi kiri, kemudian ini tetap harus ke sisi kiri karena ini lebih memudahkan untuk ke rumah pompa. Karena gimana pun aliran PDAM ke kota Balikpapan tidak boleh berkurang. Nah, kemudian ini yang jangka panjang, teman-teman sudah melihat, sudah membuat bahwa intake yang floating itu harus berada di sini. Ini jelas sudah ada rekomendasi juga di mana posisi ini sebaiknya berada. Nah, mungkin yang kedua, 5 menit lagi. Nah, ini nanti kesimpulannya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu semua bisa baca di PowerPoint. Ini adalah dari gempa Palu di 2018, teman-teman melakukan multi-channel analysis of surface wave. Kenapa? Karena kita diminta untuk sudah mulai memulihkan infrastruktur di sana. Nah, jadi kawan-kawan perlu kondisi di bawah permukaan itu seperti apa gitu untuk bangunan-bangunan baru atau untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur yang kemarin kolaps. Jadi tanggul-tanggul untuk diberdirikan kembali, kita harus mengetahui bawah permukaannya seperti apa dari kondisi baru yang hasil setelah terjadinya gempa Palu. Nah, ini alat-alatnya untuk yang MASW ini. Sekarang ini sudah mulai banyak dilakukan juga di bendungan-bendungan dan di infrastruktur lainnya. Kemarin terakhir teman-teman kayaknya berangkat ke Jogja juga untuk melakukan ini. Dan NTT kalau nggak salah juga melakukan di waktu bencana kemarin juga kita menggunakan MASW ini juga. Nah, ini hasilnya seperti ini, nanti kita akan kolaborasikan dengan dari acuannya ya, bahwa tanah lunak itu nilainya berapa, velocity-nya, terus tanah yang keras itu berapa. Nah, ini teman-teman dapatkan sudah dapat hasilnya, VS-nya berapa, terus untuk yang survei berapa, terus mereka dapatkan kedalamannya juga di bagian mana. Nah, ini yang nanti kita sampaikan ke teman-teman di teknik sipil bahwa dengan hasil seperti ini nanti teman-teman teknik sipil akan melakukan membuat desainnya bangunan seperti apa baiknya dan kedalaman fondasi berapa yang sebaiknya ditanamkan untuk fondasi-fondasi. Nanti akan berbeda untuk jenis bangunannya, apakah yang tadi kan tanggul rawa akan berbeda dengan tanggul bendung. Jelas akan lebih kuat tanggul bendung, tapi ada juga cekdam-cekdam yang akan dibangun, nah itu juga akan seperti apa. Kesimpulan secara umum, maksudnya dari semua hasil presentasi ini, bahwa geofisika ini sangat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pada infrastruktur bangunan sumber daya air. Jelas sangat membantu, dan kita seperti yang disebutkan tadi, adalah garda depan dari PUPR. Berhasil tidaknya ini memang nantinya kita ada kontribusi di dalamnya. Nah, dalam intervensi infrastruktur geofisika ini, sebenarnya kita memerlukan data dukung lain. Jadi memang untuk teman-teman di perencanaan sekarang ini memang sudah lebih baik lagi karena semua arsip itu jelas ada. Kalau yang dulu-dulu kita kadang-kadang jadinya bukan tebak menebak ya, kita harus melakukan lagi. Kayak tadi kan sebenarnya ada nih, ada pernah di logging tapi tidak ada hasilnya. Itu akhirnya kita lakukan kembali dengan seismik. Nah, terus dengan tapi kalaupun kita tidak ada data, kita harus menggunakan asumsi ini diperlukan adanya ahli geofisika yang sudah mumpuni. Nah, ini juga kita masih terbatas. Jadi teman-teman kalau biasanya kita mengajak bapak-bapak dosen sih untuk karena kan pengalamannya sudah jauh lebih mumpuni dibanding kita. Nah, asumsi ini jelas kita harus mendapatkan validasi dan verifikasi, kemudian keakuratan data ini nanti teman-teman akan berkembang dengan waktu ya, dan juga bagaimana kita membenahi diri kita secara kompetensi. Mungkin itu Bapak Ateng yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurlia. Jadi Bapak Ibu itu istilahnya mungkin baru sebagian ya Bu ya, baru sebagian
pekerjaan-pekerjaan yang langsung itu yang berinteraksi dengan kami itu baru sebagian, dan era konstruksi di PUPR ini sekarang masih terus berkembang, itu banyak sekali yang membutuhkan, dan banyak lagi kasus-kasus yang membutuhkan perangkat-perangkat geofisika, termasuk tenaga ahlinya, dan bagaimana kita berinterpretasi, karena kita berinteraksi dengan teman-teman sipil. Itu luar biasa sekali kasusnya. Kalau mungkin sama yang dikerjakan sama konsultan yang notabene perpanjangan tangan dari PUPR, mungkin udah nggak ketulungan tuh jumlahnya. Gitu. Itu baru yang sebagian di Balai Teknik saja. Terima kasih Bu Nulia, presentasi yang menarik. Berikutnya saya panggilkan Mas Dadi, sudah siap Pak Dadi? Ya, insya Allah sudah siap Pak. Oke, Pak Dadi ini tadi sempat mati lampu tapi bisa escape, bagus, luar biasa, semangat beliau. Baik, saya bacakan dulu Pak Dadi, beliau adalah dokter muda di Teknik Geofisika ITB, S1, S2 di ITB, S3 juga di ITB. Beliau akan mempresentasikan satu result yang menurut saya cukup menarik karena dynamic, ya. Dynamic bagaimana ditangkap dalam kerangka lagi fisik. Saya sempat terlibat sedikit dalam diskusinya. Ini soal menarik bagaimana melihat dinamika groundwater dan dinamika di bawah permukaan termasuk subsiden ditangkap dengan alat geofisika. Ini sangat saya pikir baru banget gitu. Ya 4D lah ya, pengembangan dari 1D, 2D, 3D, dan 4D karena berbasis waktu. Terima kasih Mas Dadi sudah hadir. Bapak-Ibu sekalian, saya langsung berikan waktunya ke Mas Dadi untuk mempresentasikan suatu result dari disertasi beliau mungkin, dan sudah dimulai dikembangkan mengenai aplikasi geofisika untuk deteksi dinamik di muka air tanah dan muka tanah. Silakan Pak Dadi. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad Taufik atau Pak Ate. Apakah terlihat layar saya di Ibu Bapak sekalian? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik ya. Terima kasih. Saya izin menggunakan masker. Saya sedang di luar karena tadi ada satu dan lain hal sehingga saya harus mencari sinyal, mencari listrik keluar. Oke, baik, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya untuk sharing diskusi di pagi yang atau di siang yang cerah ini ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan kepada Panitia Hagi ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing diskusi mengenai sedikit yang pernah kami lakukan mengenai air tanah, terutama skupnya itu adalah mengenai cekungan Bandung. Jadi Bandung ini kan terletak di sekitaran kampus kami ya, merupakan kota besar juga. Namun kita tidak memahami banyak ya mengenai sifat alamnya, terutama yang berhubungan dengan kondisi bawah permukaan. Nah, di sini kami mencoba membahas fenomena-fenomena alam berhubungan dengan struktural geologi yang mungkin nanti kaitannya ke mitigasi bencana mungkin. Kemudian kami mencoba dengan membahas mengenai perilaku air tanahnya, di mana letaknya, berapa jumlahnya, kemudian seberapa besar pengurangan tiap tahunnya. Kemudian fenomena lain yang kami amati adalah kaitannya dengan efek kompaksi pada batuan dan juga amblesan. Oh ya, kompaksi dan juga amblesan di permukaan. Sehingga fenomena-fenomena ini adalah satu fenomena yang problem kota besar sebetulnya. Nah, sehingga kami di sini tertantang menggunakan metode yang kami miliki, yaitu metode gravity. Kami mencoba teknik-teknik yang ada dalam gravity. Okay. Kemudian tadi sampai ke tahap 4D microgravity untuk memonitoring kondisi bawah permukaan, kemudian memonitoring kompaksi pada lapisan batuan, kemudian monitoring amblesan yang mungkin terjadi akibat kompaksi pada batuan tersebut. Baik, saya dan tim dari kelompok keahlian geofisika teknik dan eksplorasi ya di teknik geofisika mencoba memaparkannya, merangkum dalam pertemuan kali ini. Oke, outline-nya itu ada 4, yaitu mengenai metode gravity untuk mendeliniasi struktur geologi, kemudian zonasi kerusakan air tanah menggunakan gravitasi,
dalam hal ini menggunakan teknik vertical gradient. Kemudian sebaran sedimen cekungan Bandung berdasarkan data gravity. Kami mencoba memodelkan secara kuantitatif. Kemudian yang keempat adalah memonitoring perubahan sifat hidrologi menggunakan data timelapse microgravity. Kemudian subsidence, amblesan. Kemudian penurunan dari muka air tanahnya. Baik, ini adalah topografi atau geomorfologi area cekungan Bandung, di mana kita lihat Bandung itu dikelilingi oleh gunung di sekitarnya. Dan di tengah-tengahnya ada hamparan yang terisi oleh sedimen-sedimen. Kemudian, kalau kita lihat peta geologinya, cekungan Bandung ditutup oleh beberapa formasi, yaitu formasi Kosambi warna hijau seperti ini, kemudian formasi Ciberem warna kuning, kemudian formasi Cikapundung warna coklat, dan yang lainnya formasi dari Gunung Api. Nah, nanti kita akan mencoba memodelkan sedimen-sedimen ini berasal dari data gravity-nya. Nah, ini saya dapatkan dari papernya Wirakusuma, saya obcit dari Gumilar 2013. Ini adalah sebaran patahan yang ada di cekungan Bandung seperti ini. Nah, jadi di Bandung itu ternyata bukan hanya satu sesar saja, itu sesar Lembang, namun sebetulnya banyak, bahkan tercabik-cabik kalau kita lebih detail lagi. Nah, kami mencoba memetakan sesar ini dari kacamata gravitasi. Nah, kami melakukan pada tahun 2015-2016 melakukan pengukuran gravity dengan dimensi kurang lebih 40 km arah barat timur dan 30 km arah utara selatan. Seperti dilihat pada gambar di sini, garis titik-titik hitam ini menunjukkan distribusi stasiun gravitasi. Total gravitasinya itu ada 96. Kemudian tidak semua dari 96 ini 64 kami ukur vertical gradientnya. Kemudian dari 96 juga kami ukur 60 stasiun timelapse microgravity. Nah, ini adalah dokumentasi kami dokumentasi pengambilan data di lapangan. Jadi gravitas untuk alatnya kami menggunakan CG5. Untuk teknik pengambilan datanya ada yang di ground di permukaan menggunakan tripod langsung dan juga ada yang menggunakan tripod yang lebih panjang seperti ini. Ini untuk kebutuhannya adalah vertical gradient. Jadi ketika tanahnya itu tidak stabil, undulasinya lumayan kuat untuk area yang lokal seperti ini, maka kami menggunakan tripod. Namun jika areanya relatif stabil seperti ini pada sebutnya beton, nah maka kami menggunakan kotak yang sudah kami set ketinggiannya berapa, kurang lebih sekitar 30 cm-an. Jadi kami mengukur tiga level, level ground, level menengah, dan level yang paling tinggi seperti ini. Ini sampai, jadi kurang lebih 60 dan 90 cm dari tanah. Nah, jika kita overlay atau tumpang susunkan antara titik pengukuran gravitasi dengan topografi seperti ini, jadi tercover hampir semua area sedimennya tercover oleh gravitasi dan beberapa area gunungnya. Dan ini overlay terhadap peta geologinya. Nah, dari 96 gravitasi yang terukur di cekungan Bandung, kami olah sehingga menghasilkan komplet boge anomali, yaitu nilai gravitasi yang hanya diakibatkan oleh tarikan di bawah permukaan. Jadi efek-efek tidal, drift, efek luar angkasa, dan posisi latitudenya itu sudah kami koreksi termasuk terrain-nya juga. Nah, kurang lebih peta gravitasi atau komplet boge anomalinya itu seperti ini. Terlihat di sini ada warna merah dan juga warna biru atau ungu ya. Nah, jika kita lihat di sini daerah barat, kita lihat ada tinggian gravitasi berhubungan dengan batuan intrusi sebetulnya yang bagian barat ini. Kemudian di bagian utara relatif rendah, kemudian di bagian tengah ini menengah sebetulnya. Nah, yang menarik di sini, di area tengah itu kita melihat ada dua cekungan atau kita lihat ada dua rendahan yang berasosiasi dengan ketebalan sedimen.
atau berasosiasi dengan cekungan sedimen sebetulnya. Jadi interpretasi quick interpretation-nya adalah ketika kita melihat nilai gravitasi rendah itu berhubungan dengan sedimen yang tebal. Ketika kita mendapatkan nilai gravitasi tinggi itu berhubungan dengan batuan yang sangat keras. Nah, di sini batuan yang sangat keras terlihat di permukaan, ini adalah intrusi-intrusi batuan beku. Nah, di sini di sedimen tadi ada batuan Ciberem dan juga Kosambi, formasi Ciberem dan Kosambi. Ternyata sedimen di tengah ini kita lihat ada dua cekungan. Cekungan bagian barat kita sebut dan cekungan bagian timur. Yang mana kedua cekungan itu terpisah oleh batuan di sini. Jadi di sini Gunung Kromong yang secara geologi tadi berumur tersier, jadi ini adalah batuan kurang lebih tertua lah di cekungan Bandung. Ini muncul ke permukaan dan kemungkinan pergerakan itu menuju timur laut seperti ini. Nah, pergerakan batuan gunung ini atau distribusi batuan ini yang memisahkan dua cekungan barat dan timurnya. Oke, nah ini seperti ini. Kalau saya tumpang susunkan atau overlaykan dengan peta geologi. Jadi ini Gunung Kromong tadi yang memiliki umur tersier, itu kurang lebih terdistribusi ke arah timur laut. Yang memisahkan dua cekungan, cekungan di kota Bandung yang didominasi oleh Ciberem formasinya, kemudian dan formasi bagian timur, cekungan, subcekungan saya sebut bagian timur, yang didominasi oleh batuan lempung, produk dari endapan danau. Baik, peta CBA tadi saya coba pisahkan untuk memudahkan interpretasi, karena panjang gelombang itu berkorelasi dengan kedalaman sumber benda geologi. Nah, yang A ini adalah complete bogey anomalinya, kemudian yang B itu berhubungan dengan regional gravity-nya, sehingga regionalnya berhubungan dengan benda yang lebih dalam, benda yang lebih luas. Kemudian yang residual ini korelasinya berhubungan dengan benda-benda yang lebih dangkal dan secara sebarannya tidak sebesar di regional. Nah, untuk tahap selanjutnya saya menggunakan peta residual gravity untuk memodelkan, untuk mengetahui kondisi bawah permukaannya. Sebelum ke situ, saya ingin mendelineasi distribusi patahan yang ada di cekungan Bandung. Tadi dari Gumilar tahun 2013, saya coba cek atau saya ingin melihat dari sudut kacamata dari gravitasi, bagaimana sih distribusi patahannya gitu. Karena dalam gravitasi juga kita bisa memprediksi ya posisi atau delineasi patahan karena ada perbedaan distribusi sedimen. Nah, saya menggunakan teknik second vertical derivative, yaitu menurunkan dua kali nilai CBA-nya sehingga kurang lebih formulanya ya seperti ini, turunan dua kali terhadap X dan turunan dua kali terhadap Y, sehingga complete bogey anomali itu dapatnya seperti ini. Jadi yang merah menunjukkan tinggi, yang biru menunjukkan rendah, sedangkan putih itu ada kurang lebih di zonasi nol. Kemudian saya analisa lebih dalam lagi, saya ingin membandingkan dari pemodelan yang sudah dilakukan, patahan itu atau delineasi itu ada pada dua kutub positif dan kutub negatif atau kutub merah dan kutub biru sebetulnya. Posisi patahan itu ada di antaranya kurang lebih dari simple model. Walaupun itu tidak 100% bisa diterapkan di lapangan, tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi patahan itu bisa direfleksikan oleh SVD, walaupun teknik SVD tidak bisa dipakai langsung begitu saja, kita perlu constraint yang lain. Nah, saya mencoba slicing, saya membandingkan nilai dari A ke B, ini A, misalkan slicing A, B, C, dan sampai sekian. Nah, hasilnya seperti ini, saya ingin melihat, membandingkan nilai positif dan negatifnya atau puncakan dan lemahan dari tiap slicing yang saya lakukan. Hasilnya seperti ini, saya akan membandingkan nilai positif dan negatifnya atau puncakan dan lemahnya. Ini adalah kesimpulannya, yaitu jika kita melihat dari kacamata gravity,
kita bisa memprediksi ya, memprediksi tentu saja ini harus divalidasi ulang, tapi setidaknya ada delineasi-delineasi dan informasi awal lah sebelum kita ke lapangan. Jadi di sini untuk slicing A ini karena maksimum lebih kecil daripada minimum itu adalah normal fault atau sesar normal. Jadi secara umum ini adalah sesar normal kecuali di zonasi F. Zonasi F itu yang ini. Zonasi F yang mana di sini ada intrusi. Kalau penampakan dari analisa ini menunjukkan thrust fault. Artinya sesar naik gitu ya. Nah, tapi dalam kenyataannya kemungkinan besar ini adalah faktor dari intrusi. Jadi adanya kenaikan sedimen itu diakibatkan oleh dorongan dari bawah permukaan karena proses tadi intrusi. Seperti itu. Jadi secara umum ini sesarnya adalah sesar normal. Itu. Jadi kalau dalam geologi kalau nggak salah kan kalau kita menemukan sesar normal itu ya biasa saja, tapi ketika ada sesar naik itu menjadi luar biasa. Nah, begitu. Kemudian saya coba ketika mengetahui kemungkinan jenis sesarnya, maka saya melihat mengoverlaykan atau mentumpang susunkan peta SVD kemudian dengan delineasi dari peta residualnya. Ini bagaimana keluarnya? Gak bisa ya, udah. Oke, SVD tadi seperti ini, kemudian residual dan dari residual kita bisa mendelineasi. Jadi kalau SVD itu mencoba menentukan jenisnya, kemudian dari residual itu mendelineasi. Jadi garis kelurusan-kelurusannya itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini yang A tadi, kalau kita dapatkan delineasi dari residual, residual tidak bisa menentukan dia jenis sesar normal atau naik, maka dari SVD dibantu. Sehingga sebarannya seperti ini. Kalau coba di-overlay-kan dengan peta yang tadi Pak Gumilar dan kawan-kawan dapatkan, kurang lebih seperti ini korelasinya. Memang tidak 100% sama, tapi ada beberapa hal itu sama. Seperti ini di bagian barat laut, gitu ya. Kemudian saya di sini mendapatkan sesar, entah berhubungan dengan sesar Lembang atau bukan. Kemudian ini di Balai Endah, ini jelas sekali Balai Endah itu ada sesar nampak di permukaan, namanya sesar Arjasari ya. Jadi di Bandung itu ada dua sesar yang nampak ke permukaan. Yang pertama adalah sesar Lembang di utara dan sesar Lembang itu ada di Balai Endah, sesar Arjasari ya. Sesar Arjasari itu ada di Balai Endah di sini bagian selatannya. Kami mendapatkan di sini kurang lebih sesar turun jenisnya. Posisinya kurang lebih barat timur seperti ini. Oke. Nah, kalau dari kacamata gravity kurang lebih sebaran delineasi patahannya itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah patahan-patahan yang ada di cekungan Bandung berdasarkan data gravity. Kemudian saya mencoba untuk mengetahui sebaran densitas atau massa jenis di bawah permukaan cekungan Bandung yang nanti berkorelasi dengan formasi-formasi yang ada. Nah, dari data atau peta residual gravity, saya mencoba melakukan pemodelan 2,5 dimensi dengan lintasan-lintasan seperti ini. Ada lintasan yang pertama, kurang lebih seperti ini, lebih panjang. Yang kedua, seperti ini juga, lebih selatan dari lintasan pertama. Kemudian lintasan yang ketiga, yang berkonsentrasi pada kota Bandung. Oke, kita lihat. Untuk lintasan pertama, pemodelan lintasan pertama seperti ini. Jadi yang biru itu observasi, kemudian yang hitam itu observasi, yang hitam itu adalah calculatednya. Oke, kebalik. Nah, kemudian yang bawah ini adalah distribusi massa jenisnya. Oke, semakin fit antara yang biru dengan yang hitam, maka semakin bagus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita dapatkan bahwa formasi Ciberem itu terletak di northwest-nya, kemudian Kosambi sebarannya seperti ini berada di bagian southeast-nya ya. Kemudian ada formasi yang kami sebut itu adalah formasi basement di sini. Itu yang lebih dangkal itu kurang lebih di daerah sini. Oke, jadi di daerah yang memisahkan antara cekungan sub cekungan bagian barat dan sub cekungan bagian timur seperti ini. Kurang lebih kedalaman sedimen ini sampai 300 meteran.
Jadi kalau korelasinya dengan air tanah itu biasanya terperangkap pada berada pada batuan akuifer yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup. Kurang lebih ini adalah sedimen-sedimennya gitu. Jadi yang kuning itu yang lebih bagus katanya grade pertama untuk akuifer, dan sedangkan yang biru adalah grade kedua atau kita sebut akitar ya. Oke, jadi memang layak di sini itu adalah ya air tanahnya harusnya besar ya, kita lihat ke depan untuk analisanya. Kemudian yang kedua lintasan kedua adalah bagian selatannya, relatif lebih selatan. Ini berkorelasi dengan cekungan Bandung bagian barat. Kemudian di sini berkorelasi dengan kenaikan basement ya, kenaikan basement di daerah southeast-nya. Kurang lebih di sini juga sekitar 200 sampai 250 meter ketebalan sedimen di daerah sini. Kemudian di lintasan 3 itu menghubungkan antara lintasan 1 dan lintasan 2. Konfigurasinya seperti ini. Jadi di daerah ini daerah selatannya ini muncul batuan tertua di cekungan Bandung ya. Yang tadi saya sebut adalah di permukaan namanya itu sebaran sedimen untuk daerah cekungan Bandung. Kemudian saya mencoba sekarang mengoptimalkan data yang saya dapat kaitannya dengan kerusakan air tanah. Nah, seperti kita lihat di sini saya dapatkan peta konservasi air tanah tahun 2000 ya. Dilihat di sini ada poligon warna merah, kuning, biru dan juga pink atau oranye ya. Nah, zona rusak itu digambarkan pada daerah dengan poligon warna merah seperti ini. Seperti ini. Nah, saya ingin lihat dari peta gravitasi saya muncul nggak zona kerusakan ini gitu. Mudah-mudahan muncul. Kenapa? Karena sebaran sedimen yang lebih dangkal dan menyebar luas itu akan mudah tertangkap oleh gravitasi. Harusnya seperti itu. Oke, saya coba teknik yang lain yang memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap frekuensi yang lebih tinggi atau benda yang lebih dangkal, yaitu menggunakan teknik gravity vertical gradient, yang mana kurang lebih formulasinya sebenarnya mudah, hanya membagi perbedaan gravitasi di bawah dengan di atas dibagi dengan nilai gravitasi di atas atau di bawah kebalikannya. Jadi ini bisa diabsolutkan juga sebetulnya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya adalah mendapatkan frekuensi yang lebih tinggi benda-benda yang lebih dalam, berarti yang lebih dangkal. Nah, ini adalah vertical gradient dari 64 titik stasiunnya seperti ini. Jadi tersebarnya seperti ini. Nah, saya ngukur 2015, 2016, 2015 tepatnya untuk yang vertical gradient. Sebaran petanya itu seperti ini. Jadi yang merah itu vertical gradient positif, yang biru itu adalah negatif. Relatif besar yang merah, yang biru relatif kecil, gitu kurang lebih. Nah, kalau kita bandingkan dengan peta konservasi air tanah tahun 2000, kurang lebih tidak mengalami perbedaan yang signifikan ya untuk daerah yang tengah ini. Kalau kita lihat ada suatu korelasi yang menarik ya polanya. Ya tentu saja namanya groundwater tiap tahun itu pasti berbeda, bisa menjadi luas, bisa menjadi sempit zona kerusakannya. Nah, namun pusatnya itu kurang lebih akan sama sebetulnya di situ-situ juga selama pengambilan air tanah di permukaannya sama gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ternyata ada korelasi yang menurut saya sih positif ya, berkorelasi bagus ya, terlihat seperti ini. Nah, di sini di sini itu kan daerah persawahan nih, daerah cekungan Bandung itu terlihat nilai vertical gradientnya itu rendah. Namun di daerah sini relatif tinggi ya, relatif tinggi. Nah, secara kualitatif saya bisa menyebutkan ada korelasi antara gravity vertical gradient dengan zona kerusakan air tanah. Nah, ini menjadi challenge bersama ya ke depannya untuk mengetahui kerusakan, bisa jadi kalau mau diteliti lebih dalam lagi ada hubungan kuantitatif yang lebih bagus ya antara zona kerusakan tanah dengan gravity vertical gradient. Begitu, hanya secara kualitatif kita bisa melihat ada korelasi itu. Ini daerah Majalaya, Majalaya itu daerah pabrik, ya harusnya tinggi juga konsumsi air tanahnya. Oke, kemudian saya mencoba tadi
adalah graffiti yang sifatnya statis, artinya dilakukan hanya satu kali. Nah, kemudian saya mencoba memanfaatkan juga teknik yang lain dari graffiti, yaitu timeless microgravity. Hubungannya untuk mengetahui dinamika air tanah atau dinamika bawah permukaan, ya. Jadi bukan hanya air tanah saja, dinamika bawah permukaan, terutama kaitannya dengan kompaksi dan juga subsiden. Nah, seperti ini pemilihan ke depan timeless microgravity dengan melibatkan faktor penurunan muka air tanah, kompaksi dan amblesang yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan dalam hal ini untuk daerah cekungan Bandung. Ini adalah saya lanjut. Ini adalah model skematik bagaimana kaitannya antara pengambilan air tanah pada sumur terhadap penurunan muka air tanah dan juga kaitannya terhadap penurunan tanah. Jadi yang merah ini penurunan tanah, yang merah tua ini adalah penurunan muka air tanah. Semakin banyak pengambilan air tanah di bawah permukaan, yaitu debit pengambilan lebih besar dibandingkan debit resapan air dari permukaan, maka akan mengakibatkan penurunan air tanah. Gitu. Penurunan air tanah mengakibatkan geomekanika tanah atau geomekanika akifer itu akan berubah. Terjadi perubahan efektif stres, nanti akan dijelaskan efektif stres seperti apa, sehingga mengakibatkan penurunan tanah di permukaan. Jadi penurunan tanah itu ada kaitannya dengan pengambilan air tanah di bawah permukaan. Baik, jika kita mengkaji model penurunan air tanah, biasanya kalau kita lihat di referensi itu menggunakan persamaan Tays, lawas memang 1935 tapi masih digunakan. Ada paper terbaru, tapi saya dalam hal ini menggunakan yang 1935. Nah, Tays menyebutkan bahwa mengkuantifikasi penurunan air tanah itu seperti ini, bahwa penurunan air tanah itu adalah tinggi muka air tanah mula-mula dikurangi tinggi muka air tanah terakhir, yaitu berbanding lurus dengan debit pengambilan air tanah dikali well function dibagi 4V dikali transmittivity, ya. Well function dirumuskan seperti ini, nanti menggunakan deret Taylor. Dan di sini ada fungsi U, itu adalah fungsi dari R kuadrat, yaitu jarak dari sumur pemompaan dikali S, storativity, dibagi 4 transmittivity, dikali waktunya berapa. Jadi kita bisa mengobservasi sumur tertentu itu, bisa memprediksi penurunan air tanahnya itu berdasarkan formula Tays 1935 ini. Kemudian tadi saya menyebutkan ada efektif stres berhubungan dengan geomekanika, itu Tarzaghi 1949 disebutkan bahwa efektif stres itu adalah total stres dikurangi pore stres. Jadi pore stres ini adalah ada kaitannya dengan penurunan air tanah gitu. Kemudian kita lihat ada kompaksi. Kompaksi itu diformulakan sebagai specific storage dikali ketebalan dikali sama juga di sini fungsi dari penurunan air tanah gitu. Kemudian subsiden adalah penjumlahan dari kompaksi tiap lapisan. Jadi dengan kita mengetahui penurunan air tanah, kita bisa memprediksi kompaksi lapisan, dan kemudian jika kita tahu berapa jumlah lapisannya, maka kita bisa mendapatkan menghitung memprediksi subsiden di titik tersebut. Nah, kemudian untuk graffiti saya menggunakan, jadi graffiti menggunakan formula OKB 1979. Jadi menggunakan prisma sederhana seperti ini, kemudian digabung-gabung menjadi kumpulan yang lebih banyak. Nah, dirumuskan seperti ini. Oke, nggak usah saya jelaskan lebih dalam, ya. Intinya numeriknya seperti itu. Nah, apa hubungannya? Apa itu timeless microgravity? Saya bahas sedikit. Timeless microgravity itu adalah perubahan gravitasi pengukuran kedua dikurangi pengukuran pertama pada posisi yang sama. Gitu. Jadi pengukuran pada posisi yang sama gravitasi diukur namun pada waktu yang berbeda. Nah, itu adalah timeless microgravity. Yang mana G1-nya adalah G-observasi kurangi G-latitude tambah free air correction kurangi bogey correction tambah terrain correction. Ini adalah complete bogey anomali. Nah, model simpelnya seperti ini. Jika di bawah itu ada aquifer, kemudian kita ukur gravitasi dan tidak ada perubahan apa-apa, artinya flat saja, tidak ada kegiatan
pemboran di sini, tidak ada gangguan dari manusia, sehingga kita akan mendapatkan gravitasi di setiap titik ini itu akan sama diwakilkan oleh garis ini gitu, karena sebaran massanya sama. Kemudian jika kita melakukan pemboran di sini, katakanlah ada bor di sini, sehingga tadi akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, maka akan terjadi penurunan muka air tanah seperti ini. Kemudian jika terjadi penurunan muka air tanah, maka gravitasinya akan turun seperti ini. Tentu saja yang besar itu penurunannya besar itu di pusat pengambilan air tanah. Nah, sehingga timeless microgravity tadi definisikan pengukuran kedua dikurangi pengukuran pertama, hasilnya seperti ini. Sehingga dengan kita mengetahui perubahan gravitasi di permukaan, kita bisa memprediksi sebaran massa jenis, sebaran fluida, sebaran penurunan muka air tanahnya gitu. Atau sebaran kekosongan fluidanya. Oke, kurang lebih skematiknya seperti ini, yang awalnya dia tidak terganggu apa-apa karena pengambilan air tanah yang berlebihan, maka terjadi perubahan muka tanah dan terjadi perubahan muka permukaan, perubahan muka air tanah dan perubahan muka tanah atau subsiden. Nah, sehingga saya mencoba menggabungkan tiga metode atau tiga persamaan, yaitu persamaan timeless microgravity, persamaan penurunan air tanah, dan juga persamaan amblesan. Yang mana tadi kita ketahui timeless microgravity dari OKB itu adalah fungsi dari densitas dan juga ketebalan dalam hal ini geometri. Kemudian muka air tanah tadi T1935 itu parameter-parameter yang berkaitannya adalah debit, hydraulic conductivity, specific storage. Jadi hydraulic head ini berhubungan nanti dengan transmittivity. Kemudian amblesan itu berhubungan dengan specific storage dan juga perubahan air tanah. Nah, jika kita lihat sebetulnya ada 6 parameter. Jadi dengan kita menggabungkan tiga persamaan, kita akan memprediksi 6 parameter ini sebetulnya. Jadi gampangnya, jika kita mengetahui tiga parameter ini di titik yang sama, di waktu yang sama, di interval pengukurannya, maka kita bisa mendapatkan, teorinya mendapatkan 6 parameter ini. Yaitu massa jenis batuannya apa, ketebalannya apa, debitnya apa, hydraulic headnya apa, berarti berhubungan dengan seberapa cepat fluida mengalir di situ, kemudian specific storage berhubungan dengan mudah sukarnya material untuk berubah bentuk gitu ya. Kemudian perubahan air tanah, artinya kolom waternya itu bisa berubah seperti apa. Itu teorinya, coba kita bahas untuk area cekungan Bandung. Jadi saya sudah melakukan pemodelan untuk beberapa daerah cekungan Bandung kaitannya dengan 6 parameter tadi ya. Jadi pertama saya dapatkan adalah peta timeless microgravity cekungan Bandung sebanyak 60 titik itu. Yang merah itu menunjukkan nilai timeless microgravity negatif, kaitannya berarti dengan ada perubahan air tanah yang perubahan massa yang negatif. Kemudian yang positif kaitannya dengan perubahan massa yang sifatnya positif. Jadi negatif itu entah kalau dengan fluida bisa jadi fluida yang tadinya ada menjadi lebih sedikit. Kalau positif itu kalau kaitannya dengan fluida yang tadinya kosong sekarang terisi gitu, kurang lebih seperti itu interpretasi sederhananya. Namun kita akan mengaitkan juga dengan kompaksi dan juga amblesannya. Jadi lebih kompleks lagi. Kemudian data yang tersedia, jadi ini tadi timeless microgravity diukur tahun 2015 sampai 2016. Kemudian data konsumsi air tanah ya. Konsumsi air tanah dan posisi air tanah. Nah, ini peluang buat kita, terus terang saya belum bisa mendapatkan data yang tadi idealnya itu pada titik yang sama, pada waktu yang sama, pada interval waktu yang sama. Saya melakukan gravity tahun 2015 sampai 2016, namun data yang ada di cekungan Bandung itu saya baru bisa mendapatkan tahun 1980 sampai 2004. Jadi beda time sebetulnya. Bagaimana nih? Ya, memang tidak ideal secara data, namun saya mencoba-coba saja. Saya mencoba melihat rata-rata pengambilan air tanah per tahunnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jika bapak-bapak di sini kebetulan sedang kumpul, jika ada yang berminat untuk join penelitian, kami terbuka untuk melakukan join penelitian. Bapak-bapak punya data muka air tanah, kami ada data, kami punya alat gravimeter, maka kita bisa join. Tujuannya ke depannya kita bisa memonitoring dinamika bawah permukaan itu lebih akurat dengan timeless microgravity. Jadi karena gini fenomenanya sekarang itu. Masih ada waktu ya saya. Jadi
tujuannya monitoring dengan time lapse spectrography adalah yang paling dampak yang paling besar adalah mengetahui seberapa besar fluida yang diekstraksi dari bawah permukaan. Karena kita tahu sendiri kota besar itu pasti masalahnya dengan pengambilan air tanah. Sedangkan regulasi air tanah sudah ada, namun kontrolnya menurut saya pribadi, jika salah saya mohon maaf, itu kurang bagus ya. Kurang bagus tuh karena saya ngobrol dengan secara informal dengan karyawan internal perusahaan atau pabrik-pabrik itu, yang dilaporkan satu, yang ngebornya itu lima. Jadi istilahnya kalau kami di Bandung itu darmaji, dahar lima ngaku hiji. Nah, berarti makan lima tapi ngakunya satu gitu. Jadi ngebor satu yang dilaporkan tapi bisa jadi yang dilaporkan satu tapi bisa jadi ngebor realnya itu lima. Gitu, bahkan beratus-ratus meter yang saya dapatkan informasinya itu secara informal. Kalau saya salah mohon maaf. Kalau Bapak-bapak punya data silakan kita bisa diskusi di sini atau di kesempatan lainnya kita bisa diskusi. Seperti itu. Sehingga bagaimana nih cara supaya kita bisa memonitoring terutama berhubungan pengambilan air tanah tapi tanpa menyentuhnya langsung gitu. Artinya betul meteran, mungkin meteran apalah kalau di ledeng itu PDAM itu adalah meteran pengambilan air tanah gitu, berapa jumlah debit pengambilan air tanah dalam sebulan, sehari atau berapa waktu tertentu bisa dikonversi ke dalam volume. Nah, dengan time lapse spectrography kita bisa melihat harapannya ke depannya. Kita hanya menghitung berapa nilai gravitasi sekarang. Kita hitung lagi berapa gravitasi satu bulan ke depan. Berapa perubahan gravitasinya. Dan kita hitung berapa penurunan tanahnya. Apakah signifikan atau enggak gitu. Nah, itu kita modelkan sehingga kita bisa memprediksi, oh segini besar pengambilan air tanah untuk daerah ini gitu. Sehingga kalau ada perbedaan antara pemodelan gravity dengan data di lapangan itu kita bisa langsung ada feedback. Kenapa bisa seperti ini? Bisa dilakukan investigasi lebih gitu. Kurang lebih segitu ke sana harapannya, semangatnya. Oke, kemudian data ini amblesan. Coba kita lihat ke real pemodelan. Nah, saya mencoba memodelkan di daerah Dayeuhkolot. Daerah Dayeuhkolot itu adalah kawasan industri daerah Bandung Selatan. Industri besar berdiri di sana ya. Sehingga kalau kita lihat peta sebaran ya atau apa istilahnya saya lupa, mohon maaf. Distribusi bangunan di permukaannya seperti ini. Pemukiman itu yang warna oranye atau warna pink mungkin ya, dan warna hitam itu adalah bangunan, korelasinya adalah industri di sini tuh. Jadi sangat padat daerah ini industrinya. Sehingga pasti sekali industri itu tergantung kepada air tanah. Harusnya di sini pengambilan air tanah besar. Dan kalau kita lihat tadi kepada konservasi air tanah tadi yang tahun 2000, daerah yang merah itu adalah daerah sini sebetulnya. Daerah Dayeuhkolot. Oke, saya coba modelkan di sini. Nah, untuk daerah sini saya dapatkan nilai perubahan gravitasinya itu adalah sebesar minus 131 mikrogal. Kemudian groundwater level itu adalah 595,125. Ini adalah prediksi dari penurunan tahunan yang tadi tahun 1980 sampai 2004. Tentu saja tidak valid harusnya ya, tapi tidak apa-apa. Kita bermain dengan angka-angka dulu saja. Kemudian subsidennya sebesar 120 mm dari Pak Abidin dan kawan-kawan tadi. Oke, kemudian dari tiga data ini, kita akan mencoba memprediksi dinamika hidrologi di bawah permukaan tadi. Oke, pertama adalah, time lapse spectrography. Ini ada observasi dan kalkulasi. Jadi yang disebut dengan observasi dan kalkulasi itu adalah tepat di puncaknya ini di sini, di maksimumnya atau minimumnya. Dari observasi kita tadi dapatkan minus 131, sedangkan dari hasil pemodelan kami mendapatkan minus 133. Terjadi perbedaan 2 mikrogal. 2 mikrogal itu sebetulnya sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena sensitivitas alat kami sendiri sebetulnya idealnya 1 mikrogal, tapi mungkin dalam realnya itu bisa jadi 10 atau 5 mikrogal. Jadi galatnya itu kecil, lebih kecil dibandingkan resolusi alatnya sebetulnya. Kemudian ke sini dulu, ke groundwater level. Groundwater level 593 ya, tadi kita harusnya di 593.
dua ya kalau nggak salah. Jadi hanya perbedaannya 1 meter saja, jadi kecil saja sebetulnya. Kemudian land subsidence seperti ini, minus 119. Secara kalkulasi tadi minus 120, jadi hanya 1 mm saja galatnya. Jadi sangat kecil sebetulnya. Nah, kalau kita memodelkan dengan hasil observasi kalkulasi ketiga peta ini seperti ini, maka kita dapatkan model bawah permukaannya itu adalah seperti ini. Debit pengambilan air tanah pada area Dayuh Kolot itu adalah 510 meter kubik per hari. Besar sekali. Dan besar spesifik storage-nya itu adalah 1,9 kali 10 pangkat minus 5. Hidrolik konduktivitasnya 2. Thickness sedimennya itu, maaf, thickness kolom airnya itu 200 meteran. Rock density-nya 2.300 meter kubik per kilo. Kemudian densitas airnya pastilah 1.000 di sini. Kemudian porositasnya kurang lebih prediksi kami adalah 30%-an di daerah tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini yang tadi konservasi air tanah ya. Ini oke. Jika kita lihat di sini di zona yang satu, kalau kita highlight, kita perbesar, pengambilan air tanah pada akifer lebih dalam dari 150 meter diperbolehkan hingga maksimum 300 meter kubik per hari setelah melakukan eksplorasi. Sedangkan hasil pemodelan saya tadi memang dengan data yang kurang begitu akurat, saya dapatkan minus, berapa tadi, 500-an ya? 510 meter kubik per hari. Jadi kurang lebih 2 kali lipat. Gitu. Luar biasa ya. Kalau itu benar ya, kebayang maksimal 300, ini 510 di daerah tersebut. Berarti pantas saja akan rusak. Cepat rusak ya. Oke, baik. Begitu saja mungkin kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah kombinasi antara teknik SVD dengan peta gravitasi residual serta data seismotektonik pada area cekungan Bandung menghasilnya setidaknya 7 kelurusan struktur. 6 struktur berkemungkinan berjenis sesar normal dan 1 kemungkinan berjenis sesar naik. Berdasarkan data residual gravity diketahui bahwa cekungan Bandung terbagi menjadi 2 subcekungan ya. Tadi subcekungan barat di daerah Kota Bandung dan subcekungan timur di daerah Majalaya, Ciparai, Rancaikek. Kemudian berdasarkan interpretasi kuantitatif 2,5D menggunakan data gravitasi diketahui bahwa ketebalan sedimen maksimum pada area cekungan Bandung kurang lebih 350 meter. Jadi kalau ngebor mungkin sampai 350 meter masih ada air harusnya karena masih terisi oleh endapan sedimen. Kemudian data timeless microgravity, amblesan dan penurunan muka air tanah dapat diaplikasikan untuk memonitoring perubahan fisis hidrologi seperti debit air, berapa jumlah air yang diambil, kemudian porositas batuannya berapa, kemudian massa jenis batuannya itu berapa, kemudian konduktivitas hidroliknya, kemudian spesifik storage dan ketebalan kolom akifer. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Mas Dede. Ini one tip riset ya, saya pikir ini. Beliau melakukan ini bertiga tahun ya Pak Dede ya. Cukup menarik Pak Dede. Jadi buat kami orang-orang, ya saya Bu Nurlia gitu, orang-orang yang banyak berinteraksi dengan bawah permukaan, jadi ternyata bisa sampai ke timeslab ya, menarik juga nih ke timeslab. Kemudian struktur ya, lebih clear ya sepertinya, dan ini menarik sekali. Yang moga-moga nanti kita bisa berkolaborasi nih, soalnya silakan, jarang sekali kita di PUPR, dan ternyata bisa membantu untuk yang struktur, timelapse juga, terus bisa ke pendekatan-pendekatan nilai parameter ya gitu. Iya, betul Pak. Nilai parameternya kan sudah mulai keluar tuh. Cukup maju memang di dunia gravity ini. Oke, terima kasih Pak Dadi. Ya, baik, tunggu sekalian kita ke pertanyaan. Saya pikir sementara buat Bu Nurlia dulu, saya sambil koleksi yang punya Mas Dadi. Yang ke Bu Nurlia pertama Bu yang nomor 6 ya, nomor berapa tadi ya? Suka lupa saya itu. Yang nomor Bu dari Bu Tina,
apakah dengan survei geofisika outputnya dapat mengetahui tipe-tipe kepadatan lapisan tanah, kekerasan lapisan batuan bisa deteksi yang berhubungan dengan daya dukung tanah, karena ini hal yang dibutuhkan dalam pembangunan struktur terutama untuk analisa fondasi. Itu yang pertama dari Putina. Yang kedua dari Erik, ini juga dari teman PUPR, ini sepertinya Putina juga dari PUPR juga atau bidang-bidang sipil. Sejauh mana batasan proyek atau pekerjaan struktur yang harus menggunakan metode geofisika? Ini rada related, Bu. Monggo Bu Nurlia. Ya, baik. Terima kasih Pak Ate. Ya, mungkin sebelumnya, ya ini betul dari Pak Ate tadi bahwa ternyata tim graffiti itu sebenarnya udah bisa bergabung ya kayaknya ya sama PUPR ya, karena memang selama ini jarang sekali graffiti dilakukan karena kita selalu mengasosiasikan dengan sesar dalam. Padahal sebenarnya ya memang sesar dalamnya diketahui apa diperlukan untuk bendungan yang akan baru aja kita biasanya menggunakan resistivity untuk sesar-sesarnya yang padahal itu dapatnya kan sebenarnya kekar mungkin ya yang lebih kecil kan. Baik ke pertanyaan izin nih ternyata Pak Moderator ada Pak Direktur juga izin menjawab Pak Direktur. Selamat pagi Bapak. Baik, masuk ke nomor 6 dari Ibu Tina. Untuk mengetahui tipe-tipe kepadatan lapisan tanah, kekerasan lapisan batuan ini bisa oleh georadar, oleh geolistrik, oleh georadar itu lebih baik. Seismik juga bisa melalui gelombang V-nya, itu juga cukup bagus hasilnya. Tapi untuk masuk ke daya dukung, tentunya ini diperlukan pengetahuan dari teman-teman geoteknik. Karena di sana ada keterlibatan untuk perhitungan dari daya dukung melalui parameter tanah. Jadi biasanya nanti kami berkolaborasi juga tanah mana yang bagus untuk digunakan di dalam pembangunan infrastruktur. Nah, untuk daya dukung kan pastinya teman-teman harus mengetahui kayak lempung itu, ini lempungnya jenisnya apa dan apakah memang bisa digunakan untuk infrastruktur kita. Nah, itu masuk ke laboratorium, nah itu udah bukan geofisika biasanya. Karena teman-teman geofisika tidak ada di situ, itu ranahnya teman-teman geoteknik atau teknik sipil. Nanti masuk ke pemodelan untuk terkait dengan desainnya juga itu dari ranahnya sipil. Tapi nanti kita bisa, yang teman-teman geofisik ini akan memberikan rekomendasi sebaiknya tanah mana yang digunakan. Karena itu bisa terlihat dari nilai hasil yang teman-teman dari instrumentasi pengukuran. Kemudian dari Pak Erik Wansen itu tentang batasan proyek yang menggunakan metode geofisika. Ya Pak, memang terbatas juga karena gimana pun ini adalah sebenarnya quick scan. Kami itu quick scan membantu tindak lanjut lebih jauh atau tindakan lebih jauh atau apa yang harus dilakukan lebih jauh dalam pemodelan dan pelaksanaan pembangunan. Nah, untuk perencanaan biasanya kita memberikan rekomendasi Bapak. Jadi kalau untuk pilihan-pilihan fondasi sebaiknya di mana, yang tanahnya seperti apa, nah itu biasanya dari kami. Walaupun nanti teman-teman sipil tentu saja akan menghitung juga di tanah itu baik nggak untuk daya dukungnya gitu kan, bagus nggak di situ posisinya gitu. Misalnya kalau tangkapannya daerah tangkap, kalau fondasi disebut fondasi dan tanggulnya ada di posisi A, nanti daerah tangkapannya akan lebih baik dari yang di posisi B, tidak seperti itu. Jadi kita menyampaikan rekomendasinya, opsi-opsi untuk di pelaksanaan pembangunan biasanya kita memang mengecek untuk ketebalan atau kekerasan dari beton atau aspal tanah yang di layer Pak, layering. Itu biasanya menggunakan georadar. Juga kondisi air tanah biasanya itu harus dicek terus-menerus karena ada gangguan dari manusia. Kita sebagai manusia ini mengganggu suatu daerah itu pasti ada yang harus dimonitor terus-terusan. Nah, itu geolistrik dan georadar, seismik itu biasanya tetap memantau pembangunan kawan-kawan. Nah, untuk pemantauan di monitoring ini biasanya kita menggunakan geofisika untuk mengetahui masa layanan pembangunan bangunan. Jadi apakah ada kerusakan? Nah, kerusakannya level apa? Perlu penanganan cepat, perlu penanganan biasa, atau penanganan ya udah sambil berjalan itu akan diperbaiki. Mungkin itu Bapak Ate yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlia. Jadi memang kita yang tadi sampaikan bareng-bareng saya sama Bu Nurlia bahwa
jalan bareng ya, teman geofisika, teman geologi, teman-teman sipil jalan biasa jalan bareng ke lapangan. Oh, jalan bareng ke lapangan itu tidak berarti mungkin bersamaan, mungkin siapa duluan gitu. Habis itu biasanya ada workshop mendiskusikan hasil itu. Yang jelas peran geofisika ini di PUPR semakin maju gitu, semakin jauh maju, bahkan ada kalau bisa dikatakan ada eskalasi cukup besar gitu dalam hal penggunaan-penggunaan gitu. Ya karena kami sebagai geoscience, saya Bu Nurlia dan beberapa itu memang mulai masuk mengenalkan gitu. Bisa masuk mengenalkan dan itu banyak membantu. Dan memang yang tiga favorit tadi sampaikan Bu Nurlia, geolistrik, georadar, sekarang seismik. Entah lagi mungkin kayaknya ini pas nih geogravitasi. Gravitasi nanti pelan-pelan. Tapi ya nggak mudah itu Pak. Jadi karena kita harus memberikan suatu informasi yang berharga buat mereka dan punya value ekonomis juga, Pak. Karena kadang-kadang kan mahal, takut mahal gitu dan macam-macam sehingga ada keraguan gitu. Kalau nanti ternyata ekonomisnya juga bagus dan hasilnya tentu bagus, hasilnya saya yakin lebih bagus, lebih presisi, lebih melengkapi, tapi kan juga bicara ekonomi kan, karena kita juga berinteraksi dengan, biasanya kalau ada masalah tuh urusannya kan nambah biaya untuk menutup masalah itu, memperbaiki itu jauh biayanya lebih besar gitu. Ketahuan kekar tuh kemudian ada konsekuensi biaya yang harus ditutup gitu. Ketahuan rembesan juga biaya itu kan harus dibalanskan ke semuanya. Saya pikir itu menarik sekali dan yang batasan tadi ya Bu ya, sama kita juga pengennya sih semua masuk geofisik, cuma kan ada keterbatasan lah gitu. Kami lah sebagai geoscience, saya Bu Nurlia itu selalu mendorong memang untuk masuk geofisika lebih berperan, geoscience berperan dalam beberapa infrastruktur gitu. Terima kasih Bu Nurlia. Selanjutnya ke Pak Dadi, mungkin satu dulu Pak Dadi sambil saya cari yang ini. Oh ini udah dapat. Yang pertama, dari Pak Widodo, seberapa efektif ini itu gravity transforming untuk penurunan muka air tanah nih, khususnya untuk membedakan apakah bisa dibedakan mungkin ya kali ya, yang penurunan di konven atau di unconven nih, karena beda gravity-nya kan beda itu. Seperti itu mungkin kurang lebih, apakah yang riset Bapak ini baru di konven aja atau mungkin seberapa efektif yang di unconven. Silakan Mas Dadi. Baik, terima kasih Pak Wid atas pertanyaannya. Confine dan unconfine dalam timeless microgravity ya. Jadi gravity atau timeless microgravity itu sensitif terhadap perubahan massa jenis. Sebetulnya kalau kita untuk sekarang yang saya pahami, kalau kita hanya menggunakan timeless microgravity saja sebetulnya susah untuk membedakan mana massa yang dari confine dan mana massa dari unconfine. Oleh sebab itu saya dalam penelitian ini mencoba menggabungkan dengan beberapa metodenya penurunan air tanah dari teknik air tanah, kemudian metode amblesan geomekanika saya coba rangkum juga, saya joinkan menjadi suatu metode yang saya buat sebetulnya dalam software namanya SimKuring, simulasi aquifer and reservoir in gravity sebetulnya. Nah itu mencoba melihat beberapa batasan dan beberapa kelebihan sehingga kita join menjadi lebih detail pembacaannya. Sehingga tadi kalau gravity saja hanya 2 parameter, kalau air tanah saja hanya 3 parameter, kalau geometri hanya dari geomekanika hanya 2 parameter, digabungkan bisa menjadi komplit ya. Sehingga untuk menjawab apakah bisa confine unconfine menggunakan teknik ini harusnya bisa. Dari mana? Kalau nggak salah lihat, kalau mohon maaf kalau saya salah, dari tabel hidrolik konduktivitas kita bisa membedakan jenis confine dan unconfine layer apa aquifer. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi di sini juga kalau memang saya salah. Tapi kalau saya salah lihat tuh karakteristik confine dan unconfine itu bisa kita lihat dari parameter hidrolik konduktivitasnya atau transmittivity-nya gitu. Nah, dari tadi yang saya modelkan itu keluar nilai hidrolik konduktivitas, specific storage dan ketebalan sehingga dapat transmittivity. Sehingga ke depannya memang ini masih sederhana, ini masih homogen, isotropis, satu layer yang mana di lapangan itu pastilah heterogen, anisotropis, multilayer. Nah, itu menjadi tantangannya, tapi semangatnya harusnya ke depannya bisa Pak Wid
Mudah-mudahan itu menjawab Pak Widodo. Apa lagi? Udah ya. Oke, Mas Dadi. Satu lagi, Mas Dadi. Ada mana ya? Sebentar, saya bacain. Oh iya, coba-coba. Ini mungkin saya tambahin sedikit dengan pertanyaannya. Jadi, dengan dari Pak Ari, itu oke okay nih, sepertinya cukup-cukup sukses di land subsiden ya, dari Pak Ari, BWSC Tarum di Bandung. Bagaimana dengan potensi untuk deteksi yang di Lumpur Lapindo itu, Pak? Itu kan bisa dikatakan lebih lebih gravity mungkin, tanah-tanah petik ya. Lebih mohon dense. Komentarnya, Pak. Iya. Cuma di lempung, nah itu gimana? Tidak ada airnya itu mungkin. Silakan, Pak. Iya. Ya, simpel saja sebetulnya. Gravity itu sensitif terhadap massa jenis, itu saja. Jadi massa jenis itu adalah massa. Jadi kalau ada perubahan massa, maka gravitasi bisa mendeteksi itu. Resolusinya adalah kalau untuk alat sekarang 1 mikrogal. 1 mikrogal itu kurang lebih kalau tadi ya saya sampai kedalaman 200 meter itu hanya 131 mikrogal. Berarti kurang lebih ya berkorelasi dengan 1 meter dekat permukaan itu harusnya terbaca oleh timeless microgravity, kurang lebih seperti itu. Apalagi masa lumpur ya, lempung yang densitasnya lebih besar daripada air, mungkin di sekitaran 1,6 sampai 2 gram per cc atau 1.600 sampai 2.000 kilogram per meter kubik. Tentu saja akan terbaca jelas harusnya oleh timeless microgravity karena massa itu sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan air, 1,5 sampai 2 kali lipatnya. Begitu harusnya bisa kalau dicoba. Hanya tantangannya bagaimana cara mengukur di tengah lumpur ya, mungkin ya menggunakan floating itu ya, menggunakan perahu rakit yang stabil. Itu tantangan dalam akuisisi data sebetulnya. Begitu Pak Ari ya, dari Pak Ari mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Mas Ari. Satu lagi buat masing-masing ini. Untuk Bu Nurlia dulu deh. Bu Nurlia ini ada dari Pak Muharam, Presiden kita, Pak Ketum. Beliau apresiasi dengan bahwa geofisika membantu dalam profil bawah permukaan dan properties lapisan batuan gitu. Dan ini dulu di migas juga seperti itu, cukup powerful. Sedikit mungkin bagaimana seismik Bu, terutama yang sudah ke gelombang elektromagnet itu untuk deteksi yang skala kecil atau penetrasi yang dangkal, mungkin sepertinya georadar ya. Kita nggak tahu, mungkin georadar dan seismik itu, Bu, seberapa thickness yang berhasil kita coba atau pernah kita testimoni. Silakan Bu Nurlia. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Muharrem atas pertanyaannya. Ya, memang jadi pada dasarnya kita memang harus mengcombine semua metode geofisika ini kalau memang memungkinkan. Tapi kebanyakan di kami itu memang terbatas dengan waktu juga. Nah, walaupun itu perencanaan gitu. Jadi kadang-kadang kita ditunggu hanya dalam waktu hitungan bulan atau kadang-kadang juga malah minggu. Ini kayak Bapak Teh udah sering nih dapat direktif yang hitungannya besok harus berangkat gitu. Jadi memang tidak bisa semuanya, tapi memang kalau semuanya, kalau idealnya semuanya bisa. Kayak seperti yang tadi disebutkan bahwa georadar ini kan sebenarnya relatif dangkal, itu bisa dilengkapi oleh seismiknya. Atau kadang-kadang kami kalau memang targetnya ada di air, geolisik kami akan kombinkan dengan georadarnya sendiri. Nah itu, tapi pada standarnya sekarang ini memang teman-teman selalu menggunakan dua, yaitu georadar dan geolistrik. Seismik sekarang ini kita lagi memang sedang apa ya, booming mungkin ya Pak Teh ya, yang MASW ini udah kita laksanakan di mana-mana dan itu juga sudah mulai banyak karena memang lebih dalam dapatnya. Jadi tanpa georadar itu mungkin dengan seismik ini kan kena gitu yang menjadi target. Walaupun sebenarnya nanti saat kita memerlukan data yang lebih dangkal, misalnya kita cuma butuh data sampai dengan 20 meteran gitu, itu sebenarnya tidak tercerminkan gitu loh kalau kita menggunakan seismik. Jadi memang dari kantor kita harus jelas dulu targetnya apa yang akan kita cari. Itu yang akan menentukan metode yang kita gunakan. Jangan sampai kita udah ke lapangan ternyata ini salah bawa alat gitu kan, itu juga akan menjadi pemborosan dan kita tidak boleh melakukan itu sekarang.
Mungkin itu Bapak yang, ya tapi pada dasarnya memang kita harusnya mengkombain semuanya Pak, idealnya. Pengennya juga begitu. Tapi ya kadang-kadang keterbatasan ini memang lebih banyak juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nul ya. Terakhir ini buat Mas Dadi. Ini Pak Wahyudi nih. Pak Wahyudi bertanya bagaimana relationship dari debit pemompaan, less subsidence, sama perubahan mikrogal tadi, Pak. Ada sudah ada permainan gamenya atau apa rumus atau itu silakan Pak. Ini kalau ada kan lumayan juga ini buat kita bermain-main gitu. Silakan Pak Dadi. Hubungan ya. Nah itu yang mencoba dihubungkan. Oke, saya coba share dengan tadi ya sebetulnya ada dalam slide. Saya izin share, mungkin mudah-mudahan ini bisa mencoba lebih mudah ya menjelaskannya. Oke, pertama kan begini ya. Ini arah pengambilan air tanah, yang mana mengarahnya itu adalah ke pusat pengambilan air tanah di well, di sumur. Nah, pengambilan air tanah yang berlebihan itu, yaitu kalau kita kuantifikasi, debit pengambilan lebih besar daripada debit resapan air tanah. Maka yang tadinya warna biru putus-putus ini, maka lambat laun akan menurun, yang mana pusat penurunan terbesar itu tepat ada di well-nya. Bentuknya seperti kon seperti ini. Nah sekarang kita kaji yang tadinya di daerah sini. Ini kelihatan nggak ya? Oke, pakai pen mungkin. Yang tadinya daerah sini terisi oleh air, sekarang kosong. Sekarang kosong. Sehingga di sini terjadi perubahan porositas, istilahnya. Nah ini efek stres poros, jadi porositas. Stres dari porositasnya, jadi porositas yang awalnya di sini ada air, sekarang tidak ada, sehingga tekanan porositasnya menurun gitu. Nah, penurunan tekanan porositas, padahal di sini istilahnya itu tekanan totalnya itu tetap, jadi awal dan akhir tekanan tetap, tekanan totalnya itu tetap, sedangkan sedangkan tekanan porositasnya berkurang, maka di sini efektif stres akan berubah. Tentu saja akan lebih besar ya. Lebih besar karena pengurang ini lebih kecil. Jadi ini akan lebih besar dibandingkan mula-mula. Nah, sehingga terjadi perubahan efektif stres di sini. Nah, perubahan efektif stres ini yang men-trigger terjadinya kompaksi. Jadi ada pemampatan di situ. Nah, kompaksi kalau digabung beberapa kompaksi, satu layer, dua layer, tiga layer, maka kita bisa memprediksi berapa amblesannya terjadi. Misalkan di layer satu, katakanlah kompaksinya satu satuan, ini dua satuan, satu satuan. Maka kita bisa memprediksi berapa amblesan di permukaan, yaitu satu, dua, satu, satu. Jadi kurang lebih menjadi lima gitu. Sederhananya begitu. Jadi akan terjadi sebesar lima satuan panjang penurunannya itu akibat kompaksi di bawah permukaan. Jadi sumbernya apa? Sumbernya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan mengakibatkan penurunan air tanah. Penurunan air tanah berlebihan mengakibatkan perubahan efektif stres. Perubahan efektif stres men-trigger terjadinya kompaksi. Gabungan kompaksi menjadi subsiden. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya apa dengan gravitasi? Gravitasi bicaranya adalah dengan massa sebetulnya. Kan gitu. Yang tadinya di sini ada massa, di sini massa itu awalnya air itu, kolom air itu yang segini awalnya, sekarang kolom airnya adalah seperti ini, yang seperti ditunjukkan oleh merah atau pink ini ya, warna pink ini. Ya tinggal kita hitung aja berapa massa sebelum, kalau massa sebelum berarti kan ini yang di permukaan ini terisi oleh batuan sedimen, sekarang jadi kosong, tinggal hitung berapa gravitasinya. Kalau ini kan yang ini tetap kan, sebelum dan sesudah juga masih kosong. Terutama yang ini, di bawah akifer ini, di bawah sebelum terjadi penurunan muka air tanah, di bawah putus-putus ini. Nah ini akan terjadi nilai gravitasi yang sangat signifikan akibat penurunan air tanah ini.
gitu kaitannya Pak. Jadi kalau geometri itu, kalau grafit itu kaitannya dengan geometri massa sebetulnya, perubahan geometri massa akan terbaca oleh gravitasi. Tapi geometri ini kan dikalkulasi berdasarkan persamaan T1935, yang mana 1935 itu men-trigger terjadinya kompaksi. Kompaksi, gabungan dari kompaksi sampai ke permukaan jadilah amblesan. Nah, kurang lebih begitu korelasi antara gravitasi, kompaksi, dan juga subsiden. Mudah-mudahan itu menjawab Pak Wahyudi ya tadi ya. Itu tadi Pak, ini biar nyambung. Itu satu mikrogal itu kira-kira perubahan angka pori atau larinya langsung ke massa ya? Atau ke massa sebetulnya Pak. Tapi tetap larinya ke massa dulu ya? Ke massa dulu, massa belum dulu. Sampai ke perubahan nilai angka pori ya? Betul. Nah massa, tapi yang bisa menangkap massa itu kan air tuh. Ya, yang pengisi massanya, ya pengisi porinya air. Nah, berapa porinya yang bisa mengisi sehingga relevan dengan gravitasi tersebut, nah kurang lebih begitu. Oke, jadi kita harus tahu juga lapisannya ya, karena iya, untuk mencari-cari nilai massanya. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, itu demikian mungkin Pak Wahyudi. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian belum bisa kejawab semuanya. Nah, ini mungkin itu malah mungkin seninya webinar gitu ya. Jadi kalau dijawab semua itu namanya beda kuliah gitu ya. Kuliah itu kan webinar memang desain di situ. Sedikit mungkin saya simpulkan sebelum saya kembalikan ke Pujian. Pertama terima kasih ke Bu Nurlia dan Mas Dedi. Ini saya melihat satu, pertama ini adalah komposisi yang menarik pembicara hari ini karena satu Bu Nurlia practically dengan weight gitu ya, dengan beberapa kasus alat gitu, geolistrik dua dimensi, satu dimensi tentunya dua dimensi atau ke multi-channel tadi, kemudian ke georadar. Saya sendiri belum pernah sebenarnya officially bekerja di georadar secara langsung, kemudian ada MSCW untuk membantu kegempaan. Dan ini beberapa diterapkan banyak sekali di bahan permukaan, dan ini men-trigger tidak hanya alat tapi juga personil. Ya, personil itu kompetensi. Ini saya sendiri merasakan peran-peran geoteknik, peran-peran geologi, geoscience, geofisik mulai dipakai gitu. Ya, biasanya karena kekurangan orang geofisik, biasanya kita seperti tadi Burnley itu lebih baik karena mekanismenya tidak bisa langsung merekrut gitu. Jadi mekanisme yang mudah adalah mekanisme partner diskusi dengan senior atau narasumber dari kampus. Pinginnya sih direkrut gitu, tapi kan mekanisme itu tidak mudah gitu. Dan ini sering kali bisa dikatakan hampir semua kasus yang cepat itu kita pasti menggunakan alat geofisik. Itu dari Bu Nulia. Yang Mas Dadi ini kacamata akademis gitu, jadi tadi banyak experience akademis cukup detail di bidang gravity. Saya pikir ini menarik dan ini related Pak Ketua, ini related banget dengan kami di PUPR atau di infrastruktur dan water resources gitu. Studinya Pak Dadi ini sangat dekat dengan kami, kita akan mungkin dalam waktu secepat-cepatnya lah itu pengennya diprototipkan di kita di bidang-bidang yang dekat dengan penjenuhan air, yaitu bagaimana time lapse tadi yang menarik adalah bagaimana perubahan massa jenis itu bisa deteksi dengan alat geofisika. Saya pikir itu buat konklusi. Terima kasih Pak Dadi, Pak Bu Nurlia atas kontribusinya di HAGI. Saya sebagai infrastruktur lagi sangat beruntung hari ini bisa mendapatkan sharing dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Bajihan acara hari ini untuk ditutup atau diberi. Saya nggak tahu apakah mau ada souvenir atau tidak itu. Yang jelas terima kasih atas materinya dan saya kembalikan ke Jihan. Baik, terima kasih Pak Ate untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Nuria dan juga Pak Dadi atas materinya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah sangat partisipatif, sudah mengirimkan banyak pertanyaan. Mohon maaf apabila banyak pertanyaan yang masih belum terjawab, tapi semoga materi hari ini bisa memberikan insight yang baru untuk kepada para Bapak, Ibu, dan juga teman-teman Hadi sekalian. Baik, tidak terasa waktu sudah cukup siang dan sudah harus berakhir acara ini. Mungkin sebelum berakhirnya acara, kita mungkin bisa foto bersama dulu ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu sekalian yang bisa mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan, kita akan foto bersama. Di sini kurang lebih ada 6 halaman yang harus di-screenshot oleh panitia, jadi minta tolong senyumnya nanti ditahan ya, kalau misalnya ketika saya hitung dalam hitungan ketiga.
Baik, untuk materi mungkin nanti kita bisa koordinasikan terlebih dahulu dengan para pemateri apakah boleh di-share atau tidak, karena mungkin ada data-data konfidensial di dalamnya. Nanti kami akan hubungi kembali untuk para peserta ya untuk pembagian materinya. Oke, sudah siap untuk kita foto bersama. Panitia mungkin boleh tolong dibantu juga ya untuk screenshot. Oke, hitungan 1, 2, 3. Oke, ditahan. Ada 6 halaman mungkin. Ditunggu sebentar lagi dalam 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman pagi sekalian sudah mengikuti acara hari ini dengan sangat baik. Sebelum berakhirnya acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi untuk acara Hagi ke depannya. Insya Allah di bulan depan, kurang lebih 1 bulan lagi, Hagi dan juga beberapa organisasi profesional lain, yaitu IAGI, IAKMI, dan juga IAKMI, akan bekerjasama untuk menghadirkan suatu acara terbesar di Indonesia, yaitu Joint Convention yang akan diadakan di Bandung tanggal 23 hingga 25 November 2021. Dan juga sebentar lagi sepertinya Pak Muharam punya penerus. Jadi untuk para member Hagi, oke, mungkin bisa ditampilin dulu. Oke, jadi acara Joint Convention Bandung 2021 akan diadakan 23 sampai 25 November. Silakan para peserta di sini boleh banget untuk menghadiri acara tersebut. Bisa untuk info lebih lanjut bisa masuk ke dalam website-nya. Dan juga untuk para member Hagi, sebentar lagi kita akan memilih presiden baru, Presiden Himpunan Ahli Geofisika Indonesia untuk periode 2022-2024. Untuk info lebih lengkap bisa mengunjungi sosial media Hagi, baik itu di LinkedIn ataupun di Instagram. Dan juga bisa bergabung di Telegram group dari Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu partisipan sekalian. Terima kasih juga kembali saya ucapkan kepada para moderator, kepada Pak Presiden Hagi yang sudah berkenan hadir, kemudian para pemateri yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan juga para Bapak dan Ibu partisipan yang sudah sangat partisipatif pada hari ini. Terima kasih juga untuk sponsor kita, Wafir, yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di webinar R&D Hagi selanjutnya. Stay safe and healthy. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Ya, terima kasih Pak Ate. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Bu Nurlia. Izin pamit. Terima kasih Pak Dadi. Terima kasih Pak Muharam. Ya. Izin pamit. Ya, terima kasih semuanya. Jian, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk materinya. Ya, nanti di-sharing semua sama panitia peserta. Ya, terima kasih, terima kasih.